gimana? Teman-teman boleh silahkan dibuka link pesertanya untuk hadir dan mohon bantuannya untuk di mute. Baik, kita mulai. Peserta sudah masuk ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sejawat, senior, profesor, dan para peserta semua. Nama saya Dr. Tommy Darmawan, akan menjadi moderator pada acara kali ini. Dan acara kali ini adalah berjudul IMERI FKUI Webinar on G20 and Health, Strengthening Global Health System Through Evidence-Based Health Policy. Jadi selama 2,5 jam ke depan kita akan kedatangan para pembicara dan penanggap yang sangat menarik dan mudah-mudahan bermanfaat karena memang ini adalah acara perdana dari klaster yang baru dibuat oleh IMERI yaitu klaster evidence-based health policy dan upayanya adalah kita ingin agar hasil-hasil riset kesehatan yang berbasis bukti berujung pada kebijakan kesehatan yang memang kita bisa validasi. Dan memang kita akan selama 2,5 jam ke depan kita akan melihat bahwa para pembicaranya cukup mumpuni semua. Kita akan mulai dengan pembukaan oleh Dekan FKUI, lalu oleh Direktur IMERI Prof. Badrul Hegar, lalu ada intro oleh Dr. MK tentang Evidence Based Health Policy Center, dilanjutkan dengan peran upaya pusat riset kesehatan untuk menyuarakan hasil risetnya menjadi kebijakan kesehatan berbasis bukti oleh staf ahli Menteri Kesehatan, staf khusus Menteri Kesehatan bidang ketahanan, resiliensi, industri obat dan alat kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu Profesor Laksono Trisnantoro, MSc PhD.
Dan lalu ada pemaparan-pemaparan oleh tim cluster evidence base dan juga oleh para pemapar di yang mendapatkan hibah G20 dari UI. Ada dokter ada Niko dengan Prof. Budi Wiweko, lalu dokter Ariel dan Prof. Budi juga, lalu dokter Dianta dan para penanggap nanti akan memberikan tanggapannya untuk masing-masing, yaitu ada Prof. Chandra Yoga Ditama. Terima kasih Prof. sudah bergabung di acara kali ini. Terima kasih atas kehadirannya di antara di sela-sela kesibukan juga Prof. Menaldi. Terima kasih banyak Prof. Lalu Dr. Siti Nadia juga terima kasih. Dan kita akan akhiri acara kira-kira dalam 11.30 ke depan. Baik, kita mulai acara kali ini dengan pembukaan oleh Dekan Sambutan oleh Dekan FKUI yang kebetulan akan dilakukan dengan video tapping. Silakan peserta panitia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat Direktur IMERI Profesor Dr. Badrul Hegar sebagai anak konsultan PhD, Ketua Evidence Based Health Policy IMERI FKUI Dr. M. Kurniawan sebagai saraf konsultan Master of Science, para pembicara. Dan juga terima kasih di sini penanggap diskusi Bapak Wakil Menteri Kesehatan Dr. Dante Suksono Arbobuono SPPD KMD PhD dan juga Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama spesialis paru konsultan dan juga Profesor Dr. Dr. Siti Setiati SPPD KGR MEPID dan juru bicara G20 Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi MEPID dan juga moderator Dr. Tommy Darmawan, SPBTKP, PhD. Dan tentu juga kepada Bapak-Ibu sekalian yang sudah hadir dalam acara webinar on G20 and Health. Saya rasa ini topik yang memang sedang hangat-hangatnya sehubungan dengan kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, ya, dalam G20. Dan tentu kita yang sehari-hari berhadapan dengan berbagai macam permasalahan pendidikan kedokteran kesehatan pun juga harusnya mempunyai pemikiran-pemikiran. Dan kebetulan IMERI pada ulang tahunnya yang kelima kemarin meluncurkan satu klaster baru yaitu mengenai evidence-based health policy klaster yang kebetulan diketuai oleh Dr. M. Kurniawan. Jadi nanti tentu kita berharap melalui klaster ini ya, FKUI pun juga cukup akan berperan besar di dalam memberikan masukan-masukan tentu setelah proses diskusi di kalangan para pakar FKUI dan juga bisa mengundang pakar dari luar karena jelas bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan IMERI-nya itu juga mempunyai kepentingan untuk turut berkontribusi dengan berbagai macam permasalahan bangsa. Satu sisi, selain IMERI mengembangkan riset-riset inovatif, nah riset-riset yang berujung pada health policy pun juga tentu dibutuhkan bagi pemerintah tentunya. Saya atas nama sebagai pimpinan Fakultas Kedokteran tentu mengucapkan terima kasih atas upaya-upaya yang dilakukan oleh Profesor Hegar, Profesor Budi Weko dan juga Dr. Dianta ya sebagai Board of Directors dari IMERI yang terus-menerus melakukan inovasi terobosan-terobosan termasuk juga salah satunya adalah dengan pelaksanaan webinar ini. Mudah-mudahan dari diskusi yang berlangsung nanti ya dan masukan-masukan dari pembicara dan tanggapan dari para pakar-pakar tentunya akan dilahirkan usulan-usulan, mungkin juga pemikiran-pemikiran yang perlu ditindaklanjuti, sehingga pada akhirnya kita memang benar-benar juga berkontribusi untuk bangsa dan negara. Apalagi kita tahu bahwa visi IMERI sendiri adalah to create better healthcare and quality of life through disruptive innovation in medical education and research. Ini yang penting,
bukan saja health research, medical research, tapi juga tentu medical education. Kepada para peserta, saya berharap juga masukan-masukan atau diskusi-diskusi, ya, pertanyaan-pertanyaan kepada para pembicara, sehingga pada akhirnya memang kita mendapatkan gambaran yang utuh bagaimana kita terlibat, ya, secara aktif di dalam kepemimpinan presiden kita sebagai di dalam memimpin G20 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Ari Fahri Alsyam, spesialisnya ke dalam konsultan gastroenterologi hepatologi, MMB, Dekan FKUI, atas sambutannya. Kita akan berlanjut ke sambutan kedua, yaitu oleh Direktur IMERI, Profesor Dr. Badrul Hegar, spesialis anak konsultan PhD. Silakan Prof. Hegar. Baik, terima kasih Dr. Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Laksono Trisanantoro, MSc PhD. Beliau sebagai staf khusus Menteri Kesehatan bidang ketahanan industri obat dan alat kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Profesor Dr. Ari Fahri Alsyam, SPPD KGH MMD sebagai Dekan FKUI. Profesor Dr. Budi Wewo, SPGK MPH sebagai Wakil Direktur Medical Science dari FKUI yang juga sekaligus sebagai pemapar pada pagi hari ini. Dr. Dianta Sumantri, Master Medical Education PhD, Wakil Direktur Medical Education dari FKUI yang juga sekaligus sebagai pemapar pada pagi hari ini. Yang saya sangat hormati para pemapar, penanggap pemapar paparan, yaitu Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, spesialis paru DPMH, DTCE, FDSR, Profesor Dr. Menali Rasmin, spesialis paru konsultan, FCC, dan tentunya Dr. Siti Nadia Tarbizi, Master of Physiology. Para pemapar kita, selain Profesor Budi Wewo dan Dr. Dianta, juga ada bersama kita Dr. Arif Pradita, PhD, dan Nico Gamele, sarjana kedokteran. Dan tentunya yang saya hormati Dr. M. Kurniawan, spesialis saraf konsultan, Master of Science, sebagai Ketua Evidence Based Health Policy Center INERI FKUI, dan juga Dr. Tommy Darmawan, spesialis bedah torak kardiovaskuler PhD, beliau sebagai Koordinator Research Challenges INERI FKUI, yang sekaligus pada pagi hari ini sebagai pemandu. Para hadirin yang saya hormati, bila kita membahas sistem kesehatan, maka kekuatan sistem kesehatan yang mampu menangani masalah kesehatan yang sedang dihadapi negara akan terlihat bila sistem tersebut dibangun oleh kebijakan-kebijakan komprehensif yang strategis. Kebijakan strategis di bidang kesehatan akan mendekati sasaran bila kebijakan tersebut juga dibangun oleh sebuah bukti ilmiah yang kuat. Dan bukti ilmiah yang kuat yang dapat membangun sebuah kebijakan yang membumi akan diperoleh dari penelitian-penelitian yang direncanakan dan dijalankan untuk menjawab gap yang ada di masyarakat. Penelitian kesehatan diakui oleh para ahli sebagai hal yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja sistem kesehatan dan berkontribusi pada pencapaian cakupan kesehatan universal dan juga tujuan pembangunan berkelanjutan terkait kesehatan. Manfaat utama penelitian kesehatan terletak pada bagaimana menerjemahkannya ke dalam sebuah kebijakan dan strategi yang disampaikan secara efektif dan tepat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Saat ini mungkin masih didapatkan kebijakan kesehatan yang belum didukung sepenuhnya oleh bukti penelitian, baik itu karena basis bukti pada banyak topik belum memadai, atau karena kapasitas penelitian kesehatan yang terbatas pada awalnya. Dengan mempertimbangkan bahwa kebijakan berbasis bukti adalah kebijakan yang tepat, terbukti efektif, maka para ilmuwan dan praktisi kesehatan diminta peka terhadap isu kesehatan global yang ada di wilayahnya, agar bukti ilmiahnya yang dihasilkannya dapat dipakai sebagai rujukan sebuah kebijakan untuk memberikan dampak pada masyarakat luas. Sebagai pusat riset di bidang kedokteran, yang juga mempunyai visi untuk berperan dalam menciptakan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik melalui inovasi di bidang penelitian medical science dan edukasi, INERI akan menjadi sumber daya yang esensial untuk mendukung
penguatan sistem kesehatan masyarakat dengan menghasilkan bukti ilmiah untuk kebijakan kesehatan yang penting bagi kesehatan nasional. Hal ini pula yang mendorong IMERI FKUI mengembangkan Evidence-Based Health Policy Center untuk mempromosikan pembuatan kebijakan-kebijakan kesehatan berdasarkan informasi yang mendukung penggunaan bukti penelitian kesehatan terbaik. Mengakomodasi para ilmuwan, praktisi kesehatan, bekerja sama, mengkaji, merumuskan secara komprehensif bukti-bukti ilmiah yang ada, termasuk bukti-bukti ilmiah yang tidak sedikit dihasilkan oleh IMERI FKUI, agar dapat dipertimbangkan menjadi salah satu pilar kebijakan kesehatan global untuk menjamin agar arah kesehatan global itu juga tepat sasaran. Saat ini, G20 Indonesia 2022 di depan mata, yang mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan dengan memperkuat arsitektur kesehatan global melalui pembangun kesehatan ketahanan kesehatan global, pengakuan bersama untuk mobilisasi internasional, harmonisasi standar kesehatan global, serta perluasan pabrikasi global dan pusat penelitian kesehatan. Bahkan Kementerian Kesehatan RI juga menekankan fokus kepada mensinergikan mobilisasi sumber daya keuangan dan kesehatan esensial, mengoptimalisasi plafon berbagai data genomik global, mekanisme pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan selama masa pandemi di masa depan. G20 ini jugalah yang memicu mengapa IMERI FKUI mengangkat isu bahwa berbasis bukti evidence-based ilmiah untuk mengangkat sebuah kebijakan menjadi sangat hal yang penting. Kita bisa tahu, kita G20 ini menjadi pendorong bagi IMERI FKUI untuk menyuarakan kembali pentingnya kebijakan kesehatan berbasis bukti. Salah satunya adalah melalui webinar ini yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Tentunya kalau kita melihat kalimat di atas, perlu dikaji dan diterjemahkan oleh para ilmuwan, para praktisi kesehatan, agar dapat memberikan sumbangsi pemikirannya. Dan apabila ini memang sudah menjadi kebijakan saat ini, maka paling tidak kita memberikan sumbangsi untuk membantu bagaimana mengimplementasinya menjadi suatu strategi dan aksi. Tentunya inilah untuk kebaikan kita bersama di kemudian hari. Baiklah, semoga webinar pagi ini akan menambah wawasan kita semua, bersama-sama kita membantu pemerintah dalam membangun ketahanan sistem kesehatan nasional maupun global. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Omi. Terima kasih, Prof. Hegar, sambutannya. Luar biasa mengingatkan kita akan pentingnya sebuah evidence-based health policy. Terima kasih, Prof. Hegar. Kita berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu short intro of Evidence-Based Health Policy Center oleh Dr. Muhammad Kurniawan, spesialis saraf konsultan MSC. Beliau adalah ketua Evidence-Based Health Policy Center IMERI FKUI. Silakan untuk Dr. Muhammad Kurniawan. Terima kasih, Dr. Tommy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Dekan FKUI Profesor Dr. Dr. Arief Fahyosan, spesialis politik dalam konsultan gastroenterohepatologi. Yang saya hormati Profesor Dr. Badrul Hegar, spesialis anak konsultan PhD selaku Direktur IMERI. Yang saya hormati Prof. Laksono Triantoro sebagai staf khusus Menteri Kesehatan. Yang saya hormati para presentan dan juga tentunya para penanggap. Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, spesialis paru konsultan. Profesor Dr. Dr. Menaldi Rasmin, spesialis paru konsultan. Kemudian Dr. Siti Nadia Tarmizi, MEPID, selaku juru bicara G20, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian yang saya hormati, Profesor Dr. Dr. Budi Weko, spesialis obstetri ginekologi konsultan MPH, selaku Wakil Direktur IMERI sekaligus juga sebagai salah satu penyaji. Kemudian Niko Gamalil, Sarjana Kedokteran, Dr. Ariel Pradipta, PhD, dan juga Dr. Dianta Sumantri, PhD, serta tentunya moderator, Dr. Tommy Darmawan, spesialis bedah toraks kardiovaskular, PhD.
Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan sedikit introduction, pengantar mengenai apa itu evidence-based health policy center yang tadi sudah disinggung oleh Bapak Dekan dan tentunya juga oleh Direktur INERI Prof. Eger. Seperti kita ketahui bersama, saat ini kita cukup akrab dengan evidence-based, khususnya di bidang kesehatan. Namun demikian, pemikiran dari para guru, para senior yang ada di INERI dan juga tentunya ada di FKUI mendorong kita untuk melangkah lebih jauh agar kita kan riset-riset yang kita lakukan menjadi basis bagi kebijakan kesehatan. Jadi kita tentunya memerlukan evidence-based health policy center ini sebagai suatu hub yang akan mendorong agar data dan evidence ini menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan kesehatan. Evidence-based health policy center sendiri dibentuk sebagai sebuah center, ya, bukan merupakan sebuah kluster khusus, namun menjadi center yang akan menjadi poros, menjadi hub yang akan mempromot, yang akan mendorong dan memfasilitasi seluruh peneliti dan juga tentunya seluruh kluster yang ada di IMERI, Indonesian Medical Education and Research Institute, untuk melahirkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang berbasiskan data dan bukti dari penelitian yang dikerjakan oleh para peneliti tersebut, serta juga dikerjakan oleh kluster-kluster yang ada di IMERI. Dan kami sekali lagi bekerja sebagai suatu hub yang mengkonekt antara seluruh kluster dan juga peneliti dengan policy maker sekaligus stakeholders, baik yang ada di lingkungan Universitas Indonesia maupun lingkungan Kementerian Kesehatan, serta tentunya kami berharap juga makers yang ada baik di level provinsi maupun di tingkat nasional, agar data-data hasil riset yang ada ini bisa diformulasikan menjadi suatu kebijakan kesehatan berbasis bukti yang akan memberikan dampak lebih luas bagi komunitas, bagi masyarakat kita, khususnya masyarakat Indonesia. Dan ini adalah isu-isu yang akan menjadi coverage kami, di antaranya adalah pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia, gangguan metabolik, penyakit kardiovaskular dan tentunya cardiovascular disease, lalu stunting dan malnutrition, penyakit infeksi, kesehatan reproduksi, kemudian maha data medis dan kesehatan, serta akselerasi teknologi kesehatan, kemudian dampak dari perubahan lingkungan dan iklim ya terhadap kesehatan, serta isu-isu pengembangan bidang kesehatan. Dan kami berharap dengan isu-isu yang ada ini, tentunya kami dibantu oleh tim yang kuat, dan tim kami terdiri dari Dr. Tommy Darmawan yang saat ini menjadi moderator, beliau sebagai koordinator untuk Medical Science and Research Hub. Kemudian ada Dr. Rehan Eliunus, MSc, spesialis radiologi konsultan, selaku koordinator untuk Medical Education and Technology, serta Dr. Ahmad Fuadi sebagai koordinator untuk Health Policy Analysis, dan kita juga dibantu adik-adik yang sangat militan dan cukup handal dalam melakukan kajian-kajian di bidang kebijakan kesehatan, yakni Nikur Gamalil, kemudian Fona Corina, dan Ayers Gilbert Ivanovkalai. Dan kegiatan-kegiatan yang akan kami dorong pada awal dari berdirinya Evidence-Based Health Policy Center ini diantaranya adalah melakukan FGD, Focus Group Discussion dengan para expert, termasuk para expert internal di INERI, di cluster-cluster, dan juga tentunya expert di luar INERI, melakukan kegiatan diskusi serta webinar, ya, dan kemudian mencoba untuk menerbitkan policy brief atau policy recommendation berdasarkan masukan-masukan dari para expert, diskusi-diskusi yang kami lakukan, dan ke depan kami juga akan mendorong agar peneliti yang ada di lingkungan FKUI, lingkungan INERI, dan tentunya juga kami membuka diri untuk para peneliti di bidang kedokteran agar melakukan kajian atau mungkin penelitian yang khusus ditujukan untuk perubahan kebijakan untuk mendapatkan health policy yang lebih baik. Dan sebagai penutup, seperti yang disampaikan oleh Rudolf Virchow, bahwa medicine is a social science and politics is nothing more than medicine on a larger scale, maka kami berharap kita semua bisa menjadikan
profesi kita di bidang kedokteran dan kesehatan untuk mendorong kebaikan yang lebih luas, berpolitik, melahirkan kebijakan kesehatan yang bermanfaat bagi semua. Baik, demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. MK untuk introduction-nya terhadap cluster evidence-based health policy. Memang sangat penting untuk kita ke depannya sebagai pusat riset IMERI FKW tentu untuk menyuarakan hasil-hasil risetnya menuju sebuah kebijakan kesehatan. Nah, pembicara selanjutnya sangat menarik karena memang beliau adalah ternyata S3-nya berkecimpung dalam health policy, yaitu Prof. Laksono Trisnantoro. Terima kasih Prof. Laksono sebagai staf ahli Menteri Kesehatan bidang resiliensi atau ketahanan obat dan alat kesehatan dari Kemenkes Republik Indonesia. Beliau adalah profesor dari UGM, Universitas Gadjah Mada, dan menjalani postdoc-nya di Harvard Medical School tahun 2002 dan S3 atau PhD-nya di Health Policy Unit London School of Hygiene and Tropical Medicine in a joint program with London School of Economics University of London United Kingdom. Untuk itu beliau akan membacakan mempresentasikan yaitu peran upaya pusat riset kesehatan untuk menyuarakan hasil risetnya menjadi kebijakan kesehatan berbasis bukti. Terima kasih Prof. Laksono telah hadir. Monggo silakan panitia boleh. Silakan, terima kasih. Silakan Prof. untuk waktunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, mohon bisa di share screen. Sudah. Sudah, ya. Jadi pada hari ini, pasti sekali saya menggantikan Bapak Wamen, yang kebetulan ada acara penting yang tidak bisa ditinggalkan. Dan oleh panitia, diharapkan untuk membahas mengenai peran upaya pusat riset kesehatan untuk menyuarakan hasil risetnya di kebijakan kesehatan berbasis bukti. Ya, ini menarik sekali, dan yang terhormat Bapak Dekan FKUI, teman saya sendiri dulu ini, Pak Ari, Prof. Iker, juga teman saya, semua teman di sana, Prof. Budi, para pembicara dan pembahas. Nah, saya mencoba untuk melihat apa yang terjadi ya. Dan tadi saya dengar dari pembicara sebelumnya bahwa di UI ada semacam apa ya center atau pusat untuk evidence-based health policy. Ya. Nah ini yang menarik ya kalau kita lihat ini saya kira teman-teman dari UI betul timely ya, apa sangat tepat waktunya ya, untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai evidence-based policy. Nah ini yang saya berusaha untuk mencoba dalam presentasi ini untuk melihat kenyataan juga ya apa yang kita sebut sebagai strateginya bagaimana nantinya ya melihat pada kenyataan yang ada. Oke, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Ya, oke. Okay. Jadi ada tiga hal yang akan saya bahas mengenai evidence-based policy dan evidence-informed policy. Kemudian posisi pusat-pusat riset kesehatan. Dan saya yakin IMERI ini menarik ya, menjadi satu pusat riset kesehatan yang tadi saya dengar akan mengarah juga menjadi ada semacam unit yang mengenai evidence-based policy. Dan yang ketiga mengenai strategi dalam menyuarakan hasil. Ini yang perlu kita lihat ya. Oke, slide berikutnya. Ya. Oke. Mari kita lihat mengenai evidence-based policy dan evidence-informed policy. Ya, slide. Jadi kalau kita cermati di dalam konteks penelitian, ya, slide ya, Mas. Ya, kita akan masuk pada satu arena ya atau area yang disebut sebagai policy making. Ya. Jadi ini konteks ya atau riset dari di mana ada proses yang kalau kita lihat ini klasik ya dari agenda setting. Policy formulation, policy implementation, evaluation, change, sampai policy termination. Dan ilmu ini sebenarnya bukan ilmu kita ya, tapi ini ilmunya teman-teman kita yang ada di Visi Polri, ya, teman saya Bivawa ya. Jadi ini sebuah apa ya domain atau dunia yang mungkin berbeda sekali dengan riset ilmiah di kesehatan. Ya. Ini satu hal yang menarik untuk kita lihat ya. Slide berikutnya. Sehingga kalau kita cermati, memang evidence-based policy making itu berasal dari evidence-based medicine (EBM) ya, yang para tokohnya seperti Sackett di tahun 1996 itu sudah mengembangkan mengenai
penggunaan the current best evidence untuk making decision di individual pasien ya. Nah, kemudian Cookson di tahun 2005 itu melihat ada suatu penggunaan yang similar ya, mirip dengan evidence based research tapi fokus pada public policy untuk keperluan masyarakat ini. Ini Cookson mengatakan evidence based policy ya. Slide. Namun juga ada beberapa ahli yang menyatakan kalau evidence based policy, evidence based ya ini, itu sulit ya. Ya, slide ya. Sehingga mereka menggunakan model lain ya. Silakan Mas White di rumah. Ya, yang disebut sebagai evidence informed policy. Ya, oh Mas Heng ya. Atau saya akan sebenarnya. Ya, ini ya. Jadi, apa itu evidence-informed policy making to ensure that the best available research evidence is used to inform decision making. Jadi, lain dengan EPM ya, yang memang EPM itu menggunakan metode yang sangat rigorous ya, banyak clinical trial yang betul-betul misalnya randomized dan sebagainya ya. Nanti ada tingkatan-tingkatan yang mengenai evidence ya. Tapi, policy making ini belum secanggih di klinis ya, jadi masih menggunakan kata evidence informed ya. Ini WHO Eropa juga menggunakan seperti ini. Mereka menyatakan bahwa research evidence itu hanya satu input untuk policy decision. Ini yang menarik. Jadi kita akan masuk pada suatu model ya slide berikutnya ya, di mana ada berbagai pertimbangan ya politik, social culture ya, dan sebagainya ya. Nah ini. Jadi policy making kalau kita lihat di gambar ini itu hanya mempunyai banyak mengapa yang mempengaruhinya dari trust dari evidence dari scientific research kemudian experiences anecdote kemudian opini kemudian value dan juga ada hambatan politik ekonomi regulasi dan etik ini yang jadi satu isu ya sehingga kita tidak bisa bicara mengenai sebuah dunia yang betul-betul steril dari kepentingan ya. Atau dari politik, dari ideologi, atau konteks budaya, dan sebagainya. Di policy making ini tidak seperti clinical trial ya, yang bisa diisolasi dari dunia nyata. Ya. Jadi ini sebuah dunia yang multifaset ya, dan multi-influencer ya, policy making. Jadi tidak seperti apa yang ada di clinical decision making. Beda sekali. Nah, ini yang membuat tadi. Ada model evidence informed policy making karena ada suatu debat dengan evidence based kalau evidence based harus pakai misalnya nih ya trial ya dan randomized misalnya di society itu tidak mungkin atau sulit sekali dan biayanya pasti tidak masuk akal untuk program. Oke. Slide berikutnya. Nah, sehingga di sinilah ada suatu tambahan mengenai apa yang sudah advokasi. Jadi ketika kita menyadari bahwa riset itu hanya satu dari banyak input untuk policy making, maka dalam tadi tahapan-tahapan advokasi itu harus ada semacam tahapan-tahapan policy making tadi harus ada poin-poin untuk advokasi. Dan ini yang tidak mudah untuk kita lihat. Kita akan masuk kembali ke dunia yang berbeda sekali dengan apa yang kita di kedokteran itu biasa mengerjakannya. Ini. Misalnya kita journal reading menggunakan semacam protokol standar itu, nah nanti kita melihat advokasi itu mungkin tidak ada standar yang jelas, lebih seperti seni ya, atau mungkin suatu apa ya keterampilan khusus yang tidak mudah untuk kita definisikan. Right. Nah, karena advokasi ini juga berasal dari suatu apa ya model yang on behalf tadi ya tadi. Bersuara atas sesuatu tadi. Jadi ada pasti ada kepentingan, pasti ada conflict of interest untuk advokasi ini. Jadi ini dunia yang hitam putihnya salah benarnya itu tidak mudah untuk kita tentukan. Ya, slide. Nah, kita misalnya kita lihat framework ini ya, ini dari teman-teman di Discord juga bahwa kita mempunyai outcomes, action, will, awareness dan itu juga ada public influencer dan decision makers ya. Nah ini banyak sekali model advokasi. Jadi kita bisa bayangkan ya bahwa advokasi itu dapat apalagi dalam dunia digital ini ya itu begitu kompleks dan tidak mudah untuk kita lakukan secara teknis ini ya. Ini membutuhkan skills khusus ya. Nanti kita lihat ya slide berikutnya. Nah dari sini kita akan lihat di mana posisi pusat-pusat riset kesehatan. Slide berikutnya. Jadi kalau kita cermati
dalam konteks riset, kita kenal adanya pusat riset yang tradisional di kedokteran, pusat penelitian sehat kuburan anak, atau filantropis, diabetes, dan sebagainya. Nah, apa produknya? Nah, tadi pertanyaannya apakah akan menjadi suatu masukan untuk kebijakan yang tadi disampaikan pada pidato pembukaan oleh Prof. Ikar. Ini menarik untuk kita lihat. Karena kita tradisinya itu masuk ke jurnal atau ke buku. Ini, dan ini adalah dunia akademik yang bisa bebas nilai, bebas politik, bebas kultur lagi. Pengaruh konflik itu bisa ya, bisa diminimalisir. Ya. Tapi kita kalau masuk ke kebijakan, ini masuk ke dunia yang berbeda sekali. Slide berikutnya. Ya, ya. Nah, sehingga kalau kita cermati, mungkin teman-teman sangat familiar dengan apa yang disebut sebagai translational research. Jadi bagaimana dari basic riset itu terus berkembang masuk ke translasi ya, ke T1 jadi early clinical trial dari clinical trials yang lead, ya kemudian sampai translasi kedua menjadi health care delivery. Ini proses yang cukup panjang. Ya. Slide. Nah, pusat-pusat kesehatan itu mungkin di dalam sini, di T1 ini yang secara tradisional ya. Slide berikutnya. Sementara kalau kita lihat outputnya juga sangat-sangat kita familiar di sini ya. Memang sekarang sudah mulai masuk tadi ya, sudah tadi pagi di pembukaan, IMERI akan masuk ke kebijakan. Dan ini masuk ke arena yang tidak hanya buku, menukar, paten, jurnal, tapi juga sampai ke policy brief. Nah, dan ini kita belum biasa. Ya. Saya di sebagai dosen di UGM itu mendalami ini policy brief sekitar baru 2013 ya. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu ya. Nah ini pun juga masih banyak masalah yang dihadapi dalam konteks policy. Slide berikutnya. Ya, nah kemudian yang di T2 inilah posisinya ya, di mana kalau kita lihat itu ada analis kebijakan think tank atau pusat-pusat riset manajemen kebijakan di kesehatan yang sekarang mulai banyak juga ya, contohnya Smeru misalnya, dan ini ada pusat kebijakan dan manajemen kesehatan di UGM yang pernah saya pimpin selama 10 tahun ya, tapi saya udah pensiun gak lama, udah 10 tahun juga udah pensiun tadi, dan pusat ekonomi kesehatan dan kebijakan UI misalnya, jadi macam-macam pusat ini ya, di luar negeri banyak sekali ini, jadi ini lebih cenderung bukan di T1-nya, tapi di T2-nya posisinya. Ya. Ya, slide. Nah, output-nya ini yang terkait dengan regulasi, tata kelola, budgeting, perencanaan anggaran, planning, juga SDM, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa melihat ya, bahwa think tank ini output-nya ataupun apa ya, dampaknya adalah bagaimana mempengaruhi ini. Banyak hal. Dan tadi, ini dunia maklum budgeting, ini dunia yang conflicting sekali. Pasti akan ada tarik ulur antar pihak yang ingin supaya anggaran untuk TB meningkat, tapi di sisi lain ada yang minta anggaran untuk diabetes meningkat juga. Dan jadi macam-macam. Ini yang menarik untuk kita lihat dalam konteks output riset ini. Ya. Kita masuk ke dunia yang betul-betul berbeda dengan jurnal. Ya, slide. Nah, terakhir, bagaimana strategi pusat-pusat penelitian kesehatan untuk menyuarakan hasil ya? Nah, ini yang menjadi satu hal yang menarik, dan pagi ini kita sudah dapatkan semacam kebulatan tiket ya, teman-teman UI. Ya. Saya sangat-sangat salut bahwa IMERI akan masuk juga ke apa yang kita sebut sebagai policy influence activity. Ya. Ya, slide. Nah, saya melihat ada dua strategi besar ya, di mana yang pertama itu pusat-pusat riset kesehatan itu akan memperluas misinya sampai ke area policy making. Nah, ini yang terjadi di IMERI saat ini ya. Jadi kita akan melihat bahwa dari tradisi yang lama, yang T1, tadi akan masuk juga sampai ke ujung ke T2 untuk masuk ke healthcare delivery. Dan ini yang menarik ya. Slide berikutnya. Ini artinya apa? Ya. Jika iya, nah, jadi pusat-pusat riset harus siap untuk masuk ke arena policy making yang tidak scientific based. Ya. Jadi saya betul-betul menyatakan bahwa kita berasal dari scientific evidence producer ya, dari perguruan tinggi misalnya atau lembaga penelitian yang sangat-sangat scientific. Tapi ketika masuk policy making ini tadi dalam model yang evidence based policy ataupun evidence based informed ya, ini kita masuk ke dunia yang banyak sekali pengaruhnya. Jadi misalnya saja kita mengatakan vaksinasi atau imunisasi itu bagus ya, tapi ternyata ada obstacle ya. Ternyata politiknya, politik misalnya kultural tadi atau religius tidak bisa. Nah, hanya kita tidak bisa mengimunisasi atau memvaksinasi misalnya seperti ini. Atau ini bagus sekali, tapi secara ekonomi tidak menguntungkan industri farmasi.
barang yang murah, bagus, tapi mungkin tidak sampai ke produksi. Nah, atau dikuasai oleh suatu, tanda kutip ya, kelompok yang sangat kuat modalnya. Nah, ini yang menarik ya. Kita akan masuk ke arena policy making yang betul-betul konteksnya berbeda dengan apa yang ada di tradisi kita di scientific environment. Ya. Slide, misalnya seperti ini ya. Slide berikutnya. Ya. Semua hal yang tersini itu pasti akan ada conflict of interest masing-masing. Dan tidak hanya scientific based information masuk ya. Banyak sekali yang masuk. Ini satu kondisi-kondisi itu pasti ada ya. Oke, slide berikutnya. Ya, slide. Ya, nah ini contoh menarik ya. Saya pernah meneliti sebuah unit, ternyata sebagian besar itu belum pernah penelitinya itu melakukan analisis kebijakan. Ya. Jadi sebagian besar ya. Jadi analisis kebijakan itu sesuatu yang baru. Ini ya. Terus kemudian kita masuk ke advokasi ya. Jika iya ya, apakah kita siap dengan kemampuan advokasi? Ya, slide berikutnya. Nah, ini yang menarik kalau kita lihat. Advokasi itu sesuatu yang kalau kita cermati itu bukan hanya sebuah masalah apa ya, teknik ya, tapi ada semacam skills tertentu dan seninya ya. Ya, slide-nya. Jadi klik atau ada slide. Ya. Oke. Ya. Oke, jadi saya terus aja. Jadi ada ini, ada semacam skill dan aspek seni yang perlu kita cermati. Kemudian kalau kita lihat, ini juga satu penelitian, slide berikutnya ya. Saya mencoba melihat dari sebuah lembaga tadi, ternyata 86% itu belum pernah melakukan advokasi. Jadi yang disebut sebagai sosialisasi itu mungkin jurnal atau mungkin seminar ya. Tapi advokasi yang sampai merubah tadi action sampai ke action tadi itu 86% belum pernah mengerjakan. Ya, slide berikutnya. Kemudian juga yang berikutnya, apakah siap menjadi lembaga penyuara yang independen? Nah, ini juga satu isu yang menarik slide berikutnya, karena kalau kita lihat independen itu free thinkers ya, jadi kita tidak dipengaruhi oleh ya slide berikutnya oleh berbagai pengaruh entah itu politik, kekuasaan ataupun uang ya slide ya berikutnya. Nah, misalnya finansial atau kekuasaan atau ideologi, kita betul-betul independen. Nah, ini yang tidak mudah ya slide berikutnya, karena dilemanya pasti ada seperti ini. Kalau kita dari industri farmasi, dan itu kita dari industri farmasi, kita akan jadi bagian dari marketing sistem di farmasi atau production-nya mereka. Tapi kalau tidak ada dana, mungkin kita tidak punya dana untuk penelitian seperti ini. Slide berikutnya. Juga dengan pemerintah. Kalau terlalu dekat dengan pemerintah, kita bisa menjadi semacam stempel dari apa yang ada di pemerintah. Tapi kalau terlalu jauh dari kekuasaan, itu bisa menjadi oposan yang dianggap musuh. Nah, saya sekarang mengalami, saya pribadi sekarang masuk ke Kemenkes, jadi saya mungkin selama saya menjadi staf khusus menteri tidak banyak bersuara ya, karena saya menjadi bagian dari kekuasaan ya. Tapi sebelum saya masuk ke Kemenkes, saya banyak bersuara, tapi sekarang saya lebih banyak diam, mungkin tidak banyak di media, karena saya menjadi bagian dari kekuasaan, etikanya tidak boleh saya bersuara yang agak aneh-aneh misalnya seperti itu ya. Nah, tapi di luar itu memang banyak lembaga think tank yang jadi bagian dari posan, dan tadi value-nya mungkin berbeda dengan pemerintah. Ideologinya mungkin berbeda, jadi ini yang tidak mungkin bisa akur ya. Kalau di luar negeri di Amerika itu ada think tank yang left wing atau right wing, nah itu menarik untuk kita lihat. Jadi mereka punya ideologi. Ya. Kemudian terus yang tadi kedua, nah ini kalau kita sulit ya mungkin pusat-pusat ini kerjasama dengan think tank atau analisis kebijakan ya. Jadi misalnya dari satu pusat kesehatan anak kerjasama dengan misalnya PKNK di, kalau di UGM kita sering seperti itu ya. Jadi di UGM itu PKNK kerjasama dengan Pusat Riset Kesehatan Ibu dan Anak di UGM ya, itu bersama-sama membahas ini karena teman-teman di Ibu Kesehatan Anak tidak punya kemampuan banyak untuk policy analysis dan policy advocacy seperti itu, contohnya. Slide berikutnya. Ya, sekali lagi bahwa ini ada pembagian tugas untuk ini, tapi kalau jadi satu juga bagus sekali. Tapi tadi harus punya kemampuan seperti itu. Oke. Terakhir saya kira dari apa yang saya sampaikan sebagai penutup. Ya, memang usaha pusat riset untuk menyuarakan hasil riset dari kebijakan kesehatan berbasis bukti itu memang perlu melihat berbagai fakta. Jadi pertama, proses penyusunan kebijakan bukan sebuah proses ilmiah. Ya. Jadi ada pengaruh berbagai konteks seperti politik, ekonomi, sampai budaya. Kemudian
Juga penggunaan riset untuk jadi bahan pengambil kebijakan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan baru termasuk advokasi yang bukan merupakan kompetensi politik kesehatan selama ini. Nah, ini perlu kita cermati. Dan kita bisa ada dua strategi, yang besar, kerja sendiri, atau yang kedua, kerjasama dengan lembaga riset think tank, atau mungkin kombinasi keduanya. Saya kira demikian. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya dan juga atas undangannya pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Laksono. Sangat menarik sekali karena memang Prof. Laksono ini ahlinya ya memang dalam health policy. Terima kasih Prof. Jadi memang health policy ini bergantung sekali pada berbagai konteks, benar sekali Prof. Dan memang ulasan tentang kompetensi advokasi kebijakan dan juga arah politik terhadap pemerintah memang harus dipikirkan oleh pusat-pusat riset yang menaungi kluster kebijakan kesehatan. Mudah-mudahan Prof. Laksono bersedia dan mau menjadi narasumber kami di pertemuan-pertemuan selanjutnya, Prof. Terima kasih banyak atas waktunya, Prof. Terima kasih banyak ilmunya dari Prof. Laksono. Kita akan berlanjut ke presentan selanjutnya, karena memang ini adalah bagian dari acara G20, ya. Jadi acara ini sekaligus menjadi diseminasi dan serah terima hasil riset G20 IMERI FKUI dalam kerangka hibah kebijakan berbasis riset G20 UI Universitas Indonesia kepada Kemenkes sebagai stakeholder dan juga kepada masyarakat umum secara keseluruhan. Mudah-mudahan kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik buat bangsa dan negara kita ke depannya. Untuk selanjutnya pemaparannya adalah tentang broader perspective on global health protocol harmonization plan yang akan dipresentasikan oleh Nico Gamaliel, sarjana kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dengan pembimbingnya adalah Profesor Budi Weweko, spesialis obstetri ginekologi konsultan dokter dan MPH, Master of Public Health. Silakan untuk Nico Gamaliel dan nanti mungkin ada short comment oleh Prof. Nico. Silakan Nico. Baik, terima kasih Dr. Tommy untuk kesempatannya. Apakah layar saya sudah terlihat? Ya, sudah jelas. Baik, selamat pagi, saya hormati Profesor, Dokter, Bapak-Ibu sekalian yang hadir pada webinar hari ini. Perkenankan saya untuk hasil penelitian kami dengan judul Broader Perspective on Global Health Protocol Harmonization Plan. Pembimbing pada penelitian ini adalah Profesor Budi Weko dengan rekan sekerja Fona Corina dan Ayers Gilbert. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tommy bahwa penelitian ini adalah bagian dari research-based policy grant dari Universitas Indonesia. Selama tahun terakhir, kurang lebih sejak pandemi gelombang kedua kemarin, kita akrab dengan peduli lindungi. Ketika memasuki mall, memasuki tempat kerja, memasuki kampus dan tempat-tempat umum lainnya, kita menggunakan gadget kita untuk meng-scan QR code untuk kemudian bisa masuk ke tempat tersebut dan nanti datanya akan digunakan untuk tracing. Kurang lebih teknologi seperti ini yang ingin dibawa Indonesia dalam presidensi G20 2022 untuk diterapkan secara global dalam validasi sertifikat vaksin ketika ingin memasuki entry point dari negara-negara. Misal ketika melakukan perjalanan internasional, memasuki bandara, perlu seorang traveler perlu melakukan scan validasi sertifikat vaksinnya. Sebelumnya kita flashback dulu tentang G20 and health sebenarnya sudah sejauh apa. Health Working Group sudah dimulai sejak 2017 pada presidensi Jerman dan sudah membahas berbagai isu seperti malnutrisi, health crisis management, universal health coverage, sampai tentunya pandemic preparedness and response. Dan rencana harmonisasi, seperti yang ilustrasinya tadi sudah saya ungkapkan, sebenarnya sudah dibawa pada G20 Italia 2021 dan pada tahun ini dibawa kembali oleh Indonesia sebagai sebuah kelanjutan. Skema ini kurang lebih adalah penjelasan bagaimana rencana yang ingin dibawa Indonesia pada presidensi Indonesia G20 2022. Setiap negara dan kawasan, Indonesia, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara memiliki sistem sertifikat vaksinnya masing-masing. Namun tantangannya kemudian adalah bagaimana ketika seseorang akan melakukan perjalanan internasional, sertifikat vaksin dengan sistem berbeda-beda ini divalidasi. Maka usulannya adalah membuat satu global repository tempat data-data vaksin internasional dikumpulkan dan di mana Federated Public Key Directory-nya ini dikelola oleh WHO. Kemudian pada tingkat end user nanti ketika seorang traveler memasuki suatu entry point suatu negara menggunakan gadgetnya untuk memvalidasi sertifikat vaksin yang ia peroleh di negaranya.
Travel protokol untuk keperluan international travel sendiri bukan sesuatu yang baru, sudah diatur pada International Health Regulations yang terakhir diamandemen pada 2005, hampir 20 tahun yang lalu, sebelum adanya pengembangan lebih lanjut dari teknologi digital serta tentunya disrupsi COVID-19 pandemic. International Health Regulations sendiri merupakan international legal agreement yang melibatkan member states dari WHO yang tujuannya adalah untuk memberikan public health response serta mencegah unnecessary interference terkait dengan international traffic and trade. Dan isu terkait international health regulations ini salah satunya adalah compliance. Indonesia sebagai presidensi Indonesia G20 dan termasuk yang mengusulkan perlunya amandemen IHR, ternyata pada tahun 2005 sampai 2014 memerlukan waktu hampir 10 tahun untuk menerapkan IHR secara penuh. Dan pada evaluasi Joint External Evaluation yang dilakukan pada 2017 atau 12 tahun setelah amandemen IHR, skor final Indonesia baru mencapai 63%. Rencana amandemen IHR merupakan sebuah kesatuan dengan rencana Global Health Protocol Harmonization Plan, di mana amandemen IHR diharapkan nanti menyediakan payung hukum untuk Global Health Protocol Harmonization Plan. Dan untuk kedua hal ini, kami menyorot beberapa tantangan, seperti proses pada amandemennya, kemudian challenge termasuk masalah resistensi, masalah kemauan untuk mengadopsi, kemudian compliance, kepatuhan dari member states untuk mengadopsi dan memenuhi syarat-syarat dari versi IHR yang baru, technical issues seperti hal-hal terkait privacy, hingga keberlanjutan dari organisasi dan implementasi dari Global Health Protocol Harmonization. Pada penelitian ini, kami melakukan preliminary research dan problem identification, kemudian kami lanjutkan dengan FGD mengundang para ahli dan literature review, dan menghasilkan analisis yang kami sampaikan sebagai berikut. Initial impression kami bahwa plan yang dibawa Indonesia pada G20 2022 ini sebenarnya tampak menjanjikan dan berpotensi menghasilkan keuntungan-keuntungan luar biasa pada Global Health Protocol Regulation dan pengembangan digital health pada jangka lebih panjang. Dan untuk Indonesia sendiri, membawa rencana ini pada presidensi G20 dapat membuat Indonesia meninggalkan legacy yang notable untuk kesehatan global. Namun ada beberapa tantangan yang masih harus diaddress dan ditackle oleh Indonesia dan negara-negara G20. Yang pertama adalah pengakuan bahwa amandemen IHR merupakan pintu masuk untuk harmonisasi protokol kesehatan global. Sehingga endorsement dan peningkat perhatian dari negara-negara G20 pada forum-forum terkait nantinya dapat mengkatalisasi proses amandemen dan adopsi dari Global Health Protocol Harmonization Plan itu sendiri. Nah, kita juga harus mengakui bahwa presidensi Indonesia yang membawa usulan ini, membawa rencana ini, hanya berlangsung selama 1 tahun. Sehingga kami mengusulkan agar rencana IHR amandemen ini dibawa secara serius untuk didiskusikan pada forum-forum yang relevan seperti World Health Assembly oleh WHO dan IHR Review Committee. Kemudian, semua pihak perlu mengakui bahwa ada kompleksitas pada aspek teknis, legal, dan politis pada isu amandemen IHR. Sehingga penting pada tahun ini, Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk menambah rasa kepemilikan dari negara-negara G20 yang harapannya nanti akan menggunakan pengaruhnya untuk pada forum-forum terkait untuk amandemen dan adopsi dari Global Health Protocol Harmonization Plan. Kemudian perlu diakui juga bahwa proses ini secara keseluruhan, baik amandemen itu sendiri maupun implementasi penuh dari Global Health Protocol Harmonization Plan memerlukan waktu hingga tahunan untuk penerapan secara penuhnya. Kemudian untuk memastikan adopsi pada negara-negara bahkan hingga tingkat end user juga perlu diperhatikan oleh pada saat mengonsep sistem harmonisasi protokol kesehatan global ini. Kita perlu mengakui bahwa negara-negara memiliki prioritasnya masing-masing dan kecenderungan kepatuhannya masing-masing pada hukum dan regulasi dan kebijakan internasional. Sedangkan IHR dan pada umumnya hukum dan kebijakan internasional tidak memiliki semacam mekanisme penghukuman, mekanisme pengaturan untuk negara-negara yang gagal atau tidak berkenan untuk mematuhi. Padahal compliance menjadi unsur paling penting dari penerapan harmonisasi protokol global. Pada peta ini kita melihat pada tahun 2015 atau 10 tahun setelah amandemen IHR, negara-negara dengan yang ditandai berwarna merah
gagal untuk melaporkan keadaan negaranya pada state party self assessment and reporting yang diamanatkan seperti yang diamanatkan oleh IHR. Dan kita melihat pada peta ini bahwa negara besar bahkan seperti United Kingdom gagal untuk memenuhi amanat dari IHR. Dan pada tingkat negara bahkan hingga end user kita juga perlu mengakui bahwa antar negara masih ada perbedaan level digital literacy dan level adopsi teknologi. Dan yang menarik karena sudah ada kasus di Indonesia terkait dengan peduli lindungi, secara observasi maupun saya yakin Kemenkes dan kementerian terkait memiliki datanya, tampaknya tingkat penggunaan peduli lindungi pada masyarakat menurun. Dan ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana relevansi dari sistem ini? Bagaimana relevansi dari teknologi ini? Apakah teknologi ini mudah untuk digunakan dari sampai tingkat end user? Sehingga kami merekomendasikan perlu adanya roadmap untuk pengembangan Global Health Protocol Harmonization, termasuk di dalamnya juga pada penerapannya nanti ada konsekuensi untuk negara-negara yang gagal untuk mematuhi rencana ini. Kemudian perlu ada dewan khusus untuk memfollow up adopsi dan implementasi dari harmonisasi protokol kesehatan global. Dan pada tingkat end user, selain diperlukan adanya program untuk meningkatkan digital literacy secara umum maupun terkait dengan sistem harmonisasi protokol kesehatan global, juga sistem yang perlu dibuat harus easy to use dan easy to adopt. Termasuk isu yang perlu diperhatikan adalah privacy concern. Kami mengamati dan mendengar bahwa terkait dengan harmonization plan ini, salah satu resistensi yang muncul dari negara-negara G20 adalah isu terkait privacy. Dan health data pada keadaan umum sangat rentan pada kebocoran-kebocoran. Dan pada kasus Indonesia sudah terjadi beberapa kali, bahkan termasuk maju di negara-negara seperti Amerika Serikat. Dan pada kaitannya dengan data internasional, kebocoran data ini menjadi isu yang semakin sensitif karena bisa terkait dengan keamanan negara. Maka kami merekomendasikan perlu ada data governance board yang definitif di bawah WHO, dan perlu ada penyusunan regulasi baik pada tingkat lokal di negara-negara maupun internasional untuk memastikan perlindungan data pribadi. Kemudian, perlu dipastikan bahwa data-data yang nanti masuk ke dalam repository dan sistem harmonisasi protokol kesehatan global adalah seminimal mungkin data yang membuat sistem fungsional, namun sedemikian mungkin sehingga risiko kebocoran menjadi sangat minimal. Kemudian terkait dengan pendanaan, kita perlu mengakui bahwa banyak negara-negara less developed belum memiliki health repository sendiri seperti apa yang dimiliki Indonesia sekarang dengan record catatan sertifikat vaksin dan catatan testing dan sebagainya. Negara G20 menurut penelitian ini seperti yang dilambangkan dengan warna biru sudah memiliki kontribusi sangat signifikan dalam pendanaan kesehatan internasional dalam hal ini melalui skema Development Assistance for Health. Sehingga kami merekomendasikan karena kebijakan dan pengadaan dari health repository dan sistem digital health dari masing-masing negara tidak akan lepas dari unsur pendanaan, maka kami merekomendasikan pendanaan dapat dilakukan melalui skema-skema seperti Development Assistance for Health, direct donor, maupun pendanaan pada level WHO untuk pengembangan health repository, khususnya ditargetkan pada negara-negara less developed. Terakhir, kami menyoroti perlunya perhatian pada sustainability. Jangan sampai rencana ini hanya hangat pada saat pandemi, namun tidak ada efek jangka panjangnya. Bagaimana dengan efek jangka panjang? Kami melihat bahwa harmonization plan ini menjadi momentum untuk pengembangan digital health sebagai future dari medicine dan public health. Jadi nantinya digital health bukan hanya untuk travel, tapi juga untuk pengembangan health service, pencegahan, bahkan mitigasi dari future pandemic dan untuk keperluan lainnya. WHO sendiri sudah melancarkan Global Strategy for Digital Health pada 2020 sampai 2025. Sehingga kami merekomendasikan pemanfaatan dari sistem yang dibuat terkait dengan Global Health Protocol Harmonization Plan ini dapat digunakan dan dikembangkan lebih lanjut, seperti misal untuk e-health passport. Jadi bukan hanya riwayat vaksinasi dan testing COVID-19 yang nanti masuk ke sistem tersebut, tapi juga riwayat vaksinasi dan kesehatan lainnya yang relevan untuk international travel. Kemudian, setiap negara juga bisa terpicu untuk membuat digital health roadmap seperti yang dimiliki oleh Indonesia melalui cetak biru strategi transformasi digital kesehatan yang akhir tahun kemarin diluncurkan. Dan tidak boleh dilupakan adalah vaccine equity. Akan menjadi ironis ketika kita berfokus tentang memvalidasi sertifikat vaksin, sedangkan kita melupakan esensi dari kebijakan vaksin itu sendiri, yaitu untuk memastikan
setiap orang di dunia ini mendapatkan haknya untuk vaksin. Sedangkan pada saat ini, setidaknya pada bulan lalu, seperti yang terlihat pada skema ini, vaksin equity belum tercapai, terutama untuk negara-negara less developed. Kita lihat khususnya misal pada benua Afrika. Dan vaksin equity masih harus menjadi core goal, masih harus menjadi inti dari intervensi global maupun public health saat ini. Sehingga berikut skema ini adalah kesimpulan kami pada broader perspektif on Global Health Protocol Harmonization Plan. Negara-negara G20 maupun negara-negara secara global perlu meng-acknowledge, mengakui bahwa ada political complexities dan technical issues yang perlu di-tackle untuk kemudian memengaruhi dua proses utama IHR amendment serta Global Health Protocol Harmonization. Negara-negara juga perlu mengakui bahwa kedua proses ini dapat memakan waktu sangat lama, bahkan kita bisa memakan belasan tahun, sehingga kita bisa melihat dua proses ini telah diterapkan secara luas. Dan kembali, kami menekankan bahwa vaksin equity masih harus menjadi core perhatian utama dari intervensi kesehatan saat ini. Dan perspektif lebih luas juga perlu kita terapkan bahwa momentum ini perlu kita manfaatkan untuk global digital health development ke depan. Terakhir, kami berpesan bahwa negara-negara G20 harus mengambil aksi nyata terkait dengan rencana ini dan negara-negara dunia bisa melihat impact-nya nanti. Kami berterima kasih kepada ahli-ahli yang sudah memberikan opini dan ekspertisnya pada penelitian kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nico Gamaliel untuk presentasinya, sangat menarik. Dan memang harmonisasi Global Health Protocol ini untuk beberapa negara memang walaupun sulit secara politikal ya, tapi memang menarik kalau bisa menjadi legacy dari Indonesia sebagai presidensi G20, terutama juga untuk vaksin equity, itu karena memang itu sangat sangat asasi ya buat setiap negara berkembang, terutama untuk mendapatkan ekuitas vaksin dan juga tentang digital health. Saya dengar mungkin Prof. Laksono mungkin waktunya hanya sampai jam 10. Apakah benar Prof. Laksono atau bisa lebih? Oh, mungkin masih. Okay. Baik, kita mungkin lanjutkan dahulu ke presentasi berikutnya, yaitu dari Dr. Ariel Pradipta, PhD, dan Profesor Dr. Budi Wiweko, spesialis obstetri ginekologi konsultan MPH. Dr. Ariel sendiri adalah dokternya dapatkan dari FKUI tahun 2013, lalu menjalani Master of Research di Immunobiology Newcastle University upon Tyne, lalu tahun 2020 menyelesaikan PhD-nya in Medical Sciences in the Osaka University di Jepang. Beliau saat ini adalah Research Assistant Animal Research and Facilities Emeri FKUI, juga Senior Research Fellow dari GSI Lab. Untuk itu saya perkenalkan Dr. Ariel untuk mempresentasikan yaitu tentang pemaparan pre-implantation and prenatal genetic tests in Indonesia, technical, biological, and social approach update for a developing country. Silakan, time is yours, Dr. Ariel. Terima kasih, Dr. Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang saya hormati dan saya kagumi para guru-guru saya, Prof. Dokter sekalian, dan juga kolega-kolega ya, Dr. Nico, nanti kita jadi kolega bentar lagi ya, amin. Semoga kita semua bisa menyatukan pikirannya pada hari ini, menyesuaikan dengan tujuan kita ya, G20 ya, apa, recover together, recover stronger. Dan pada hari ini saya berterima kasih mewakili Prof. Budi Wiweko dan Dr. Antonia Krista Sepea Krista Paramita untuk menyampaikan bahan ini. Saya izin share screen. Ya, baik. Oke, baik. Memang judul agak panjang. Pre-implantation and prenatal genetic test in Indonesia, technical, biological, and social approach update for developing country. Kenapa kita harus menggunakan judul panjang ini? Karena ternyata memang pada hari ini kita berharap bisa menyampaikan topik yang sebenarnya sangat dalam. Namun kami merasa bahwa mengikuti momentum G20 ini ada saat untuk kita menyadari supaya tidak ketinggalan dari perkembangan mengenai pre-implantation and prenatal genetic test di dunia. Ada beberapa disclaimer yang ingin kami sampaikan bahwa penelitian ini di-funded oleh Research-Based Policy G20 2022 Grant dari Universitas Indonesia.
Saya seperti yang tadi sudah disampaikan sebagai salah satu senior research fellow juga di Genomics for Data Indonesia Lab. Author yang lain tidak memiliki potential conflict of interest to declare. Sedikit pembukaan, jadi memang perkembangan teknologi untuk kesehatan reproduksi itu sudah berkembang dengan sangat pesat dalam 10 tahun terakhir. Dan beberapa pencetusnya adalah tren dari meningkatnya tren untuk meningkatkan teknologi atau penelitian untuk meningkatkan tingkat fertilitas di seluruh dunia. Nah, salah satu respon terhadap hal ini adalah meningkatnya kemampuan dan persebaran pelayanan teknologi reproduksi berbantu atau IVF, in vitro fertilization. Kita bisa lihat di peta ini, di mana asupan penggunaannya, pemanfaatannya itu sudah banyak dilakukan di benua Eropa, di Jepang, di mana waktu itu saya sempat belajar di sana juga, di daerah Asia Tenggara itu juga sudah ada, tapi tidak seberapa terdokumentasi gitu ya. Menunjukkan bahwa ada teknologi reproduksi berbantu yang terpusat di negara-negara maju, tapi juga sudah mulai berkembang lah di negara-negara berkembang. Mengikuti kecepatan kemajuan teknologi, ada masalah lain yang menjadi perhatian, yaitu harga yang mulai tidak terjangkau ya oleh seluruh lapis masyarakat. Karena teknologi yang digunakan itu berbasis biomolekuler, dan pemeriksaannya ataupun sampai ke counseling yang nanti akan kita bahas gitu ya, ternyata belum aksesibel dengan mudah di seluruh bagian dunia gitu. Namun tim peneliti dan dokter di seluruh dunia menyadari hal ini dan menunjukkan berbagai jenis inovasi yang dibawakan sehingga meningkatkan kualitas teknologi reproduksi berbantu dan membuatnya menjadi lebih efisien dari segi harga ya, sampai ada suatu editorial bagaimana caranya untuk melakukan accessible dan affordable IVF. Nah, bersamaan dengan ini lagi, teknologi seputar kesehatan reproduksi cukup luas dan juga berkembang. Contohnya adalah dalam perkembangan teknologi genetika. Teknologi penyokong kesehatan reproduksi seperti personalized medicine ini ya, di mana setiap pasien, sebenarnya bukan hanya bagian reproduksi sih kalau untuk personal medicine, tapi di mana setiap pasien itu memiliki direction, memiliki penanganan yang personalized, disesuaikan dengan keadaan pasien tersebut gitu. Di sisi lain, genetic engineering menjadi perhatian di dunia karena tahun 2018 seorang peneliti dari Cina, mungkin Bapak Ibu Prof sekalian familiar, mengumumkan sudah melakukan manipulasi genetik pada bayi dengan maksud untuk menurunkan kerentanan terhadap penyakit HIV. Tapi beliau tidak melakukan ini dengan pertimbangan yang komplit, sehingga menjadi konflik penelitian yang cukup besar sampai saat ini pun. Jika ada yang membaca, mungkin kira-kira 3-4 hari yang lalu, bahkan ada yang mempublikasikan bagaimana susunan genetik yang, salah satu susunan genetik yang beliau lakukan di bayi-bayi tersebut, ternyata berhubungan dengan menurunnya kepanjangan hidup, jadi menurunkan umur katanya. Jadi masih berlanjut ini permasalahan ini. Oke, barulah kita masuk yang mengenai pre-implantation dan prenatal genetiknya sendiri. Kalau pre-implantation genetic test itu dilakukan sebagai bagian dari in vitro fertilization ya, dan secara spesifik adalah sebelum transfer embrio. Jadi ketika setelah melakukan in vitro fertilization, lalu beberapa embrio ini bisa dilakukan pemeriksaan. Sebenarnya tujuannya itu adalah untuk, tentu seperti anggapannya bilangnya adalah memilih bibit yang unggul gitu ya. Tapi sebenarnya bisa lebih aplikatif dari itu. Di sisi lain ada prenatal genetic test bagi ibu yang sudah hamil, lalu melakukan pemeriksaan untuk memeriksa kelainan kromosom saat ini. Walaupun ada yang sampai monogenic diseases, tapi saat ini yang paling luas adalah untuk memeriksa kelainan kromosom, yaitu kromosom 21, 18, dan 13. Jadi sindromnya mungkin bagi yang familiar adalah Down syndrome, Edwards syndrome, dan Bartter syndrome. Kedua tes tersebut merupakan perpanjangan tangan dari metode reproduksi berbantu. Jadi grup penelitian dan public health di seluruh dunia menunjukkan bahwa tes preimplantasi dan prenatal meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi. Pada tes preimplantasi, contohnya, tes ini membantu mengurangi angka kegagalan IVF dan sehingga mengurangi beban materi ataupun psikologis
pada keluarga yang sangat mengharapkan anak. Di sisi lain, layanan preimplantasi juga membantu untuk bisa menghindari penyakit keturunan, penyakit inherited, sehingga bapak ibu yang ternyata carrier yang tadinya tidak bisa atau kemungkinannya kecil untuk memiliki anak yang sehat dengan menggunakan teknologi preimplantation genetic screening ini bisa untuk memiliki anak yang sehat. Di sisi lain untuk prenatal testing ada 3 sindrom tersebut yang memang mengganggu tumbuh kembang fisik dan mental seorang anak. Sebenarnya sebelum adanya prenatal testing ini ada beberapa tes lain ya yang dikatakan invasif, tapi metode ini membawa resiko keguguran kehamilan hingga 2%. Oleh karena itu contohnya di Belanda mereka berusaha untuk melakukan non-invasif prenatal testing ini untuk seluruh ibu hamil dengan tujuan untuk mengurangi tes-tes yang invasif itu dilakukan sehingga mengurangi resiko yang tidak perlu. Nah, di Indonesia sendiri di tahun 2018 dan 2019 terlapor 10.000 siklus IVF. Namun pembahasan mengenai adanya pemanfaatan preimplantation atau prenatal genetic test tadi PIGNG di sini untuk mendukung IVF itu masih sangat terbatas, kita belum melihat dengan jelas gitu ya. Bisa sih digali-gali kalau dilihat-lihat dari rumah sakit, kadang-kadang ada yang dalam laman website-nya menunjukkan, oh dokter ini sudah melakukan berapa siklus, sudah melakukan berapa siklus, bisa dilihat tapi tidak seberapa tergabungkan. Gitu ya. A comprehensive report sebaiknya bisa kita buat pada hari ini, sudah kita susun sih dalam beberapa bulan yang lalu, terima kasih ke Prof. Iko dan tim dokter Mita juga, untuk melihat apa sih penyebabnya kesulitan untuk adopsi yang rendah ini. Sehingga kita membaginya menjadi 4 sebenarnya, opportunity untuk recommendation. Kita mulai membahas dari literatur review, membaca paper-paper yang sudah dipublikasikan, dan sedikit menanyakan ke expert-expertnya. Ada tiga isu utama, yaitu harganya tinggi. Semudah itu sih sebenarnya, sesimpel itu. Pemeriksaannya dan pelaksanaan pemeriksaan tersebut, itu harganya masih tinggi. Di bagian berikutnya, ada pengertian yang masih belum sempurna, baik dari segi masyarakat, dari segi dokter pun, dan juga dari segi laboratorium yang menyediakan pelayanan ini. Sehingga ada mismatch information di situ yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Lalu, pada akhirnya selalu kita bertanya dan saat berdiskusi dengan kolaborator, selalu ada pertanyaan, jadi setelah diperiksa ini, saya ngapain ke pasien saya? Itu selalu menjadi pertanyaan. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut coba kita gabungkan dan coba kita rinci lebih lanjut di contributing factor. Namun pada dasarnya kita akan mengajukan opportunity untuk policy ini untuk mencakup memajukan knowledge base, dasar pengetahuan, teknologi, ethics overview, dan bagaimana mengintegrasikan dengan public health. Pada dasarnya ini adalah poin-poin yang lebih rinci lagi dari setiap masalah yang tadi. Dan ini semua kita lakukan approach-nya dengan approach siklus ya pada saat kita diskusikan. Pertama, kita berusaha mengidentifikasi stakeholder, organisasi atau orang atau ahli atau bahkan profesi mana yang sebenarnya akan dapat menerima manfaat dari pengembangan teknologi ini dan dapat juga berinvestasi di dalam pengembangan dan kemajuan policy ini. Lalu kita akan merincikan apa saja tipe-tipe supportnya yang bisa mereka berikan dan berikan kepada siapa sehingga tertarget tujuannya untuk mencapai outcome tertentu. Lalu outcome tersebut harapannya bisa kita laporkan kembali ke stakeholder sehingga menjadi bahan evaluasi bagi mereka. Contohnya, untuk ilmu pengetahuan, improving knowledge base, kami merasa stakeholder yang perlu untuk segera dirangkul adalah universitas-universitas nasional di seluruh Indonesia, institusi penelitian, non-governmental organization yang berkecimpung dalam kesehatan ibu dan anak, dan juga district health organization. Contohnya adalah mengadakan seminar, tapi juga kita menyadari bahwa mungkin seminar hanya di level masyarakat.
kita butuh lebih tinggi lagi expert lectures untuk dapat meraih misalnya organisasi profesi untuk bisa melihat ini sebenarnya gunanya apa, apa yang dilakukan. Lalu kalau mau lebih dalam lagi, kita coba untuk meraih laboratorium-laboratorium yang ingin atau bisa melakukan, sehingga mereka dapat melakukannya dengan terstandar dan melindungi bukan hanya tenaga kesehatan yang akan menyalurkan pelayanan ini, tapi juga untuk ibu ataupun bapak emak keluarga yang mencari pemeriksaan ini. Sehingga recipients-nya adalah parents, orang tua, ataupun komunitas komunitas yang resiko tinggi penyakit genetik, lalu penyedia fasilitas kesehatan, dan juga tentu the growing productive population-nya di Indonesia adalah populasi yang masih berkembang. Outcome-nya jelas adalah public knowledge dan juga increased awareness. Harapannya ini nanti dapat menjadi masukan bagi stakeholder-stakeholder tersebut untuk melihat bahwa apakah kita sudah cukup mengatakan untuk mengerti bagaimana sih manfaatnya dari PIPND test ini. Karena banyak sekali kemajuan-kemajuan teknologi yang memang harus di posisikan lebih bagus untuk dapat penjelasannya itu sesuai dengan konteksnya. Baik, berikutnya contohnya lagi adalah di opportunity kedua ya. Bagaimana cara untuk mendekatkan gap dari teknologi tersebut gitu. Nah, di sini kita melihat stakeholder-nya adalah health tech industries, health startup, dan semoga dari kementerian, baik dari Kementerian Pendidikan, ataupun dari bagian penelitian, ataupun dari Kementerian Kesehatan. Karena untuk dapat mengejar gap teknologi ini, kita butuh equipment-nya, kita butuh tool-nya, kita butuh testing-nya, dan kita butuh bisa ada tempat untuk berkonsultasi terhadap hasil dari tes tersebut. Di bagian ini tentu yang menerima nanti adalah klinik ataupun rumah sakit ataupun laboratorium yang dapat menyediakan layanan tersebut. Harapannya dari outcome tersebut adalah suatu kolaborasi atau suatu kerjasama untuk bisa mempercepat pelayanan ini dan mempermudah sama-sama pengertiannya itu berkembang dan mempermudah standardisasinya. Baik. Setelah kita membahas teknologi yang maju, mengingat tadi permasalahan contohnya etik ataupun permasalahan pengertian dan juga efek jangka panjangnya, kita menyadari ada pentingnya untuk memperkuat ethical dan regulatory framework. Jadi karena ini berhubungan dengan pemeriksaan genetik yang tentu akan berdampak secara langsung pada orang tua dan juga secara langsung pada anak dan secara tidak langsung kepada kita sebagai penyedia pelayanan kesehatan, rasa stakeholder yang harus diajak berkomunikasi adalah National Ethics Board ataupun Komite Etik Akademia, Ketua Kementerian Kesehatan. Jika memungkinkan, mungkin ada Medical Certification Board untuk pelayanan genetik, atau jika nasional belum ada, mungkin kita coba rangkul dari luar untuk memberikan kita panduan. Lalu asosiasi-asosiasi yang serupa yang membutuhkan atau merasa akan diuntungkan oleh pelayanan pre-implantation atau prenatal genetic test. Dukungannya apa yang kita harapkan adalah rekomendasi. Rekomendasi bagaimana caranya untuk kita bisa dengan baik, sopan, dan tanggung jawab menerima sampel-sampel tersebut dari Bapak Ibu yang harapkan anak gitu. Dari keluarga atau dari suatu misalnya laboratorium gitu. Bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa ada data privacy dan standar keamanan. Dan tentu kita juga sebagai IMERI yang sangat berperan besar dalam penelitian harus bisa kita untuk mengkomunikasikan bagaimana melakukan pelayanan dan penelitian yang bertanggung jawab dan memajukan kita semua gitu ya. Maka kira-kira resipiennya adalah ya rumah sakit, local health department, private labs juga, dan outcome-nya sekonkret misalnya informed consent yang seragam atau suatu framework etik untuk melakukan penelitian atau pelayanan ini. Karena sebenarnya sudah ada tercantum beberapa undang-undang ataupun peraturan yang
membantu dan mendukung kemajuan dari teknologi reproduksi berbantu ataupun pemeriksaan-pemeriksaan ini sehingga bisa berjalan dengan lancar dan bertanggung jawab gitu. Dan bahkan ada juga hukumnya yang sudah memastikan bahwa manfaatnya ini akan dirasakan oleh bagian yang tepat. Contohnya adalah di UU nomor 23 2002 ataupun 35 2014 mengenai perlindungan anak, tapi sampai ke tahun 1997 UU nomor 4 untuk bagaimana kita bisa memberikan perawatan dan pemeriksaan yang tepat kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus. Sebenarnya sudah ada. Tapi tetap kita merasa harus semua yang poin 3 tadi, mulai dari knowledge, technology, dan ethical framework, harus bisa diintegrasi ke public health action. Dan di sini kita merasa stakeholder-nya adalah National Ethics Board, public ataupun government hospitals, dan clinical specialist atau professional unions. Hasil bisa mendukung guideline ataupun sampai membangun komunitas dari ibu ataupun pokoknya keluarga gitu ya mengharapkan seorang anak gitu. Maksud kami adalah secara simulasi gitu ya, misalnya ada suatu komunitas yang dibangun oleh non-governmental organization atau mungkin oleh pemerintah juga ya, untuk kemudian mereka melalui tes preimplantasi ataupun prenatal genetic test, dan jika memang ada indikasi bahwa kehamilan tersebut akan menghasilkan anak yang memiliki kelainan genetik, bagaimana caranya untuk kita mempersiapkan supportive action yang bisa terarah, contohnya surveillance, intervensi, atau perencanaan persalinan, dan bagaimana untuk bisa memastikan bahwa bantuan tersebut sampai, misalnya dari dukungan psikologis, pendidikan, ataupun persiapan lainnya untuk bisa menumbuhkan seorang anak itu walaupun dengan keadaan genetik tapi sampai semaksimal mungkin dan bahkan bisa sampai berperan dalam social life gitu ya, bisa berperan dalam komunitasnya. Maka kami ringkas sedikit bahwa identification of stakeholder ini hanya representatif saja, untuk lebih lengkapnya itu mungkin tidak cukup di slide ini. Tapi untuk memperhatikan tiga isu utama, saat ini harganya masih tinggi. Pengertiannya juga masih belum komprehensif, belum cukup gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang akan saya lakukan setelahnya itu masih banyak. Dan kita berharap dari memfokus ke empat opportunity, meningkatkan pengetahuan, knowledge, teknologi, mempersiapkan ethics framework, dan memikirkan untuk integrasi public health, nanti akhir bisanya bisa menurunkan harga dengan suatu kejelasan dari ethical dan regulatory framework dan juga guideline, maka akan lebih mudah untuk diakses dan disediakan layanan ini, dan juga dapat memberikan direct advantage, dapat memberikan keuntungan yang langsung kepada keluarga yang memutuskan untuk memanfaatkan pre-implantation atau prenatal genetic test. Berikut adalah summary yang bisa kita sampaikan. Semoga pembahasan policy brief ini bisa kita lanjutkan bersama-sama, dan keempat pilar utama itu bisa kita tangani tentunya dalam beberapa waktu ke depan. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya kembalikan ke dokter kepada Dr. Tommy. Terima kasih Dr. Ariel. Saya tertarik banget memang dengan alur berpikirnya tadi ya, dibuat framework-nya, cycle-nya itu bagus banget, dan mungkin nggak bisa, itu juga bisa diimplementasikan sebenarnya untuk masalah-masalah kesehatan Indonesia lainnya ya. Tadi ada stakeholder, support, lalu outcome and recipient, ya kan, lalu juga improving the knowledge base, closing the gap, ethical and regulatory framework, serta integration into public health action. Jadi memang menurut saya sangat baik sekali, dan itu juga bisa diimplementasikan untuk kebijakan-kebijakan yang kesehatan yang lainnya. Terima kasih Dr. Ariel. Lalu kita akan berlanjut dahulu ke Dr. Dianta Sumantri. Jadi Dr. Dianta Sumantri adalah Vice Director dari IMERI. Beliau lulus dari FKUI, gelar doktornya tahun 2005, lalu Master of Medical Education dari Dundee University di United Kingdom tahun 2007, lalu menjalani program PhD in Medical Education dari University of Melbourne, lulus tahun 2013, dan saat ini menjadi Vice Director of Medical Education IMERI FKUI dan Head of Master in Medical Education Program in University of Indonesia.
Beliau akan mempresentasikan tentang pemaparan peningkatan literasi kesehatan terkait penyakit infeksi pada anak usia sekolah melalui integrasi pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Menarik sekali Dr. Dianta, karena memang kita punya banyak sekali generasi muda, dan kalau itu terkena penyakit infeksi tentu saja bukan menjadi suatu keuntungan buat kita, jelas sekali itu suatu kerugian. Dan mudah-mudahan Dr. Dianta akan mempresentasikan tentang itu dan membuat kita akan lebih kaya akan ilmu setelah pemaparan singkatnya oleh Dr. Dianta selama 15 menit ke depan. Silakan Dr. Dianta. Baik, terima kasih banyak Dr. Tommy untuk kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu, Prof dan dokter sekalian yang saya hormati. Saya izin untuk share screen. Baik, kajian ini saya lakukan bersama-sama dengan kolega dari Rumpun Ilmu Kesehatan. Di sini mungkin saya harus shout out terlebih dahulu Pak Dian Ayubi, Ibu Aleni Dekania, Ibu Santi Ponasari, dan Ibu Melisa Adiatman. Kami dari perwakilan seluruh fakultas yang ada di Rumpun Ilmu Kesehatan. Tanpa mengesampingkan peran literasi kesehatan pada penyakit non-infeksi, kami ingin lebih mengangkat literasi kesehatan terkait penyakit infeksi tersebut, mengingat ini yang sedang kita hadapi bersama dalam pandemi, dan bahkan ke depannya juga dikatakan bahwa pandemi berikutnya itu mungkin akan lebih cepat datangnya dibandingkan yang sebelumnya yang berselang waktu sekitar 100 tahun. Jadi tentunya kami harapkan berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan literasi kesehatan anak-anak usia sekolah, dasar dan menengah terkait penyakit infeksi ini akan terpropagasi juga untuk meningkatkan literasi kesehatan pada penyakit non-infeksi lainnya. Kalau dilihat di sini, kita sudah banyak mendengar berita, membaca berita, bahwa kalau dilihat animasi kartun di sebelah kiri, COVID-19 itu hanya satu wave yang ternyata tidak lebih besar dibandingkan wave yang lain. Di mana sekarang mungkin kita juga mengalami krisis pangan, resesi ekonomi, kemudian climate change itu adalah ancaman yang lebih besar lagi, dan climate change tersebut kemudian berujung pada kolapsnya biodiversitas yang ini akan menyebabkan pandemi-pandemi berikutnya yang jaraknya lebih singkat. Dan salah satu artikel terbaru dari Nature memperlihatkan simulasi memang bagaimana ada hotspots di berbagai tempat di dunia dalam kurun waktu 50 tahun ke depan ini. Berdasarkan kajian tersebut, maka memang penyakit infeksi emerging ini yang kemudian perlu mendapatkan perhatian, dan ini yang mungkin menjadi salah satu fokus dalam pembahasan presidensi G20, melihat bagaimana arsitektur global kesehatan, karena memang penyakit infeksi emerging dengan situasi perubahan iklim, kerusakan habitat alami, adanya mutasi genetik, perubahan pada reservoir host dan vector, urbanisasi yang semakin tinggi, ini semuanya akan menimbulkan penyakit infeksi emerging yang semakin banyak. Tapi di lain pihak, kita juga sudah mengenal sebenarnya faktor-faktor resiko penyakit infeksi pada anak usia sekolah. Nanti kami akan menjelaskan mengapa kami fokus pada anak usia sekolah dasar dan menengah. Tapi kalau kita lihat pada anak usia sekolah dasar, memang penyakit-penyakit yang terbesar adalah penyakit infeksi saluran napas, penyakit diare, malaria, yang adalah memang penyakit infeksi. Dan kalau dilihat, faktor risikonya berbeda pada rentang usia yang berbeda. Pada usia 10-14, faktor risikonya adalah air, kebersihan, sanitasi, kemudian juga pada usia yang lebih tinggi, usia lebih tua, maka faktor risikonya adalah konsumsi alkohol, perilaku yang tidak aman, dan ditambah dengan situasi climate change yang menimbulkan penyakit infeksi emerging, maka sistem kesehatan masyarakat menjadi sangat penting, kekuatan persiapan, surveillance, risk assessment, dan satu yang kami highlight dalam kajian policy brief kami adalah literasi kesehatan. Literasi kesehatan itu tentu sederhananya adalah sebenarnya pengetahuan, kemampuan kita untuk melakukan appraisal terhadap sebuah informasi kesehatan. Yang lebih penting adalah menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan terkait perilaku kesehatan kita. Dan literasi kesehatan sendiri dari berbagai penelitian sudah dibuktikan berpengaruh terhadap kesehatan secara umum. Jadi literasi kesehatan yang lebih baik itu akan berpengaruh terhadap meningkatnya kesehatan secara umum, meningkatnya kepatuhan terhadap terapi, meningkatnya kemauan untuk mencari informasi mengenai kesehatan. Jadi kalau kita mau berupaya untuk meningkatkan kesehatan, maka salah satu yang perlu kita upayakan adalah meningkatkan literasi kesehatan.
Nah, literasi kesehatan sendiri itu dipengaruhi oleh berbagai hal, masyarakat dan budaya, apakah masyarakat dan budaya di masyarakat tersebut sudah menghargai literasi kesehatan, dan sistem pendidikan, apakah sistem pendidikan juga mengajarkan anak-anak, baik itu di sekolah dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi terkait literasi kesehatan, dan juga sistem kesehatannya sendiri. Sebagai contoh, apakah dokter dan profesi kesehatan lainnya mengajarkan pasien, keluarga, kliennya untuk mempelajari literasi kesehatan dan bertanggung jawab terhadap kesehatannya. Dan berbagai penelitian sudah memperlihatkan bahwa anak yang melek kesehatan akan lebih mungkin menjadi dewasa yang melek kesehatan. Jadi pengajaran literasi kesehatan di sekolah itu menjadi penting karena ini yang kita bekali untuk anak-anak kita supaya mereka menjadi lebih melek kesehatan pada saat nanti dewasa. Dan dari penelitian juga terlihat bahwa literasi kesehatan pada anak itu akan berimbas secara positif pada keluarga dan masyarakat. Pada saat kita mengajarkan anak-anak usia sekolah dasar tentang kesehatan, itu akan berefek positif pada keluarganya. Kalau kita lihat dalam literatur dan dalam banyak kajian di kepustakaan, sebenarnya sudah ada upaya yang komprehensif untuk ya, mohon maaf Bapak Ibu. Kalau kita lihat sebenarnya kajian yang komprehensif dalam upaya peningkatan literasi kesehatan itu sudah ada, yaitu adalah Health Promoting Schools atau Health Whole School Approach, di mana Health Promoting School ini melihat sebenarnya upaya peningkatan literasi kesehatan itu dikembangkan di environment-nya, baik itu lingkungan fisik maupun sosial, lalu berbagai kebijakan-kebijakan di dalam sekolah, terkait sekolah yang sehat, misalnya kantin, penyediaan makanan. Lalu juga sebenarnya yang menjadi penting adalah kaitannya dengan komunitas dan adanya kompetensi-kompetensi. Jadi kalau sekarang pendidikan kita semua berbasis kompetensi, maka salah satu kompetensi yang perlu dimasukkan ke dalam kurikulum adalah kompetensi untuk healthy living. Itu adalah yang dimasukkan ke dalam sebuah upaya yang disebut sebagai Health Promoting School, HPS, atau A Whole School Approach. HPS ini sebenarnya sudah ada di banyak negara kalau kita lihat kajiannya. Tetapi ternyata di banyak negara termasuk negara-negara G20, kita melihat bahwa HPS itu sendiri juga belum diterapkan secara sistematis. Jadi belum health literacy ini belum diajarkan secara formal. Tidak semua negara memiliki standar yang jelas mengenai health literacy pada pendidikan. Kemudian a whole school approach sendiri juga belum menjadi mandatory di banyak negara. Jadi secara konseptual HPS a whole school approach ini, program HPS, secara konsep sudah ada, teoritis sudah ada, tetapi memang pelaksanaannya yang perlu kita kaji tentu lebih jauh. Mohon maaf, saya mungkin matikan video dulu karena internet connection-nya sepertinya sedikit unstable. Usaha kesehatan sekolah kalau kita lihat di Indonesia sendiri, itu sebenarnya adalah sebuah program HPS. Jadi secara konsep, kita sebenarnya sudah memiliki upaya untuk meningkatkan literasi kesehatan pada anak usia sekolah dasar dan menengah, yaitu melalui pendekatan UKS dengan trias UKS-nya. Sebuah program HPS di mana di dalamnya kemudian ada pendidikan kesehatan, ada pelayanan kesehatan, dan pengembangan lingkungan sekolah yang sehat. Namun seperti layaknya banyak hal, tentu masih terkait pendanaan sumber daya manusia. Kemudian kajian kami dan diskusi dengan beberapa stakeholder dalam bidang pendidikan dasar dan menengah, UKS belum mendapatkan prioritas yang cukup dalam program sekolah dengan alasan yang beragam, termasuk alasan sumber daya manusia, sumber daya sarana-prasarana, dan memang belum mendapat prioritas karena sekolah juga fokus untuk implementasi kurikulum dan sebagainya.
Dan kalian bisa bayangkan bahwa kondisi Indonesia ini sangat beragam, termasuk juga nanti ini akan mempengaruhi bagaimana implementasi UKS itu sendiri. Dan kalau kita telusuri, sebenarnya sudah banyak media edukasi mengenai beragam isu kesehatan, salah satunya terkait juga pola hidup bersih sehat, pencegahan penyakit, dan sebagainya. Tapi tentu bagaimana evaluasinya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga, apakah sudah dievaluasi efektivitasnya? Nah, dalam upaya membuat policy brief ini, kami melakukan scoping review. Coba melihat dalam literatur peneliti berliteratan pada anak usia sekolah, dan dari scoping review yang dilakukan oleh tim, kami mendapatkan 11 penelitian yang melakukan penelitian empiris untuk melihat upaya peningkatan literasi kesehatan pada anak usia sekolah. Dan dari hasil scoping review tersebut, kami bisa menyimpulkan bahwa sudah banyak upaya untuk meningkatkan literasi kesehatan pada anak usia sekolah, khususnya untuk penyakit infeksi, penyakit menular, tetapi masih berupa program atau intervensi yang sesaat. Jadi keberlanjutannya belum ada. Dari program intervensi yang sesaat tersebut, ada beragam metode yang digunakan yang memang sesuai untuk anak-anak usianya, sesuai usianya. Jadi ada yang menggunakan pembuatan lagu dengan cara bernyanyi, membuat drama, bermain peran, membuat media kartun, animasi, dan sebagainya. Jadi berbagai media, berbagai metode sudah dikerjakan sesuai anak usia sekolah. Tetapi memang belum terintegrasi ke dalam kurikulum, jadi bentuknya merupakan kegiatan yang sesaat. Dan kalau dilihat dari hasil pengukuran pre dan post, memang terlihat ada peningkatan. Jadi dari program intervensi yang dikerjakan sesaat tersebut, dilakukan pengukuran pre dan post, dan terlihat bahwa ada peningkatan skor. Jadi menggunakan berbagai instrumen untuk menilai literasi kesehatan, ditemukan adanya peningkatan skor. Tetapi karena programnya masih belum longitudinal dan continuous, maka pertanyaannya adalah retensi hasil dan retensi peningkatan skor ini. Apakah berdampak jangka panjang, dan sejauh mana dampaknya, dan seretensi apa materi-materinya. Dan beberapa penelitian juga mempelajari peran anak sebagai pendidik kesehatan bagi orang tua dan keluarganya. Nah, berdasarkan scoping review tersebut, kami mengajukan beberapa rekomendasi yang tentunya kami sangat menantikan masukan dari Bapak-Ibu sekalian, rekomendasi-rekomendasi apa yang perlu kami masukkan ke dalam policy brief yang kami sedang finalisasi saat ini. Tentunya secara umum kalau kita bicara peningkatan literasi kesehatan, maka kita perlu memastikan ketersediaan dan akses ke informasi kesehatan. Kalau kita bicara hoax bertebaran memang, tapi kalau kita bicara di anak usia sekolah dasar dan menengah, kita perlu memastikan ketersediaan dan akses ke informasi kesehatan. Apakah itu melalui kurikulum formal di dalam pendidikan mereka, dalam kurikulum pembelajaran mereka, ataupun melalui guru, dan tentunya melalui teman. Peer ini juga memegang peranan penting, apalagi untuk anak-anak di sekolah menengah berdasarkan hasil penelitiannya. Tentunya meningkatkan ketersediaan ini, informasi kesehatan ini perlu disesuaikan dengan level usia dan level pendidikan mereka. Dan yang sangat penting menurut kami dari berbagai kajian yang ditemukan dalam literatur, kita perlu membantu anak-anak ini untuk bisa mengembangkan kemampuan belajar lifelong learning, untuk mengembangkan sikap kritisi terhadap informasi, untuk mengembangkan sikap mau untuk mencari informasi, dan ini semuanya sangat terkait dengan lifelong learning. Jadi kalau kita sering mendengar lifelong learning pada pendidikan kedokteran, ternyata lifelong learning ini juga sudah mulai harus dipupuk pada adik-adik kita, anak-anak kita di usia sekolah dasar untuk mereka lebih melek kesehatan, dan ini akan menjadi modal yang penting bagi mereka saat nanti mereka dewasa dan kemudian menghadapi berbagai tantangan kesehatan lainnya. Kalau terkait dengan literasi kesehatan dalam kurikulum, kami merekomendasikan perlunya diintegrasikan ke dalam kurikulum formal. Selama ini memang sudah ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK di sekolah dasar dan menengah. Tetapi kami perlu merekomendasikan untuk melihat kembali apakah konsepnya lebih ke arah pendidikan jasmani, tapi belum mungkin secara komprehensif menyentuh topik-topik terkait penyakit infeksi yang memang sesuai dan bisa di-deliver sesuai dengan
kemampuan atau karakteristik anak-anak usia tersebut. Misalnya konsep host agent environment, perbedaan virus dan bakteri, antibiotik misuse, homeostasis tubuh, dan lain sebagainya. Ini yang dari penelitian-penelitian sudah dilakukan, bagaimana mengajarkan anak-anak usia sekolah terkait dengan penggunaan antibiotik. Ya, ini memang tadi yang disampaikan dari scoping review masih berupa kegiatan sesaat. Kalau kita bisa memasukkan ini ke dalam kurikulum formal yang berjalan secara longitudinal, tentunya akan lebih baik. Dan tentunya memang menjadi PR adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas dari guru-guru, pengajar di level pendidikan tersebut untuk dapat membantu anak-anak memahami konsep-konsep penyakit infeksi dan bagaimana pencegahannya secara sederhana dengan media yang mereka dapat terima. Tentunya metode pengajaran, assessment, dan media pembelajaran perlu kita sesuaikan dengan level dan karakteristik anak. Terlihat normatif, tapi bagaimanapun juga keterlibatan keluarga dan masyarakat ini perlu ditingkatkan. Dan kita sudah mempunyai UKS, sebenarnya saat ini yang perlu kita utamakan adalah bagaimana revitalisasi UKS. Dan salah satu kami rekomendasikan sebenarnya revitalisasi UKS ini, kalau dari kajian dan dari diskusi dengan stakeholders, masalahnya adalah tidak mempunyai sumber daya manusia dan tidak punya waktu dan kemampuan yang cukup untuk merevitalisasi UKS. Oleh karena itu, dalam payung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, maka revitalisasi UKS ini sebenarnya mungkin bisa menjadi bagian dari payung program MBKM. Sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah dapat bekerja sama dengan universitas dalam merancang dan penerapan dan menerapkan HPS di sekolah. Jadi mahasiswa kedokteran, mahasiswa kesehatan bisa turun ke sekolah untuk membantu merevitalisasi UKS, membantu meningkatkan kapasitas dari guru, staf pengajar di sekolah dasar dan menengah untuk membantu anak-anak bisa mengenal lebih baik tubuhnya, bisa mengenal penyakit infeksi, dan mengenal cara pencegahannya sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan anak usia tersebut. Jadi kami pikir program MBKM ini sudah berjalan dan bisa kemudian diperkuat salah satunya untuk mencapai tujuan revitalisasi UKS di pendidikan dasar dan menengah. Mungkin itu Bapak-Ibu yang dapat kami sampaikan sebagai hasil kajian policy brief team kami. Tentunya kami sangat mengharapkan masukan, pemikiran, ide-ide Bapak-Ibu yang dapat kami masukkan dalam policy brief kami. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Kami kembalikan ke Dr. Tommy. Terima kasih Dr. Dianta. Semoga cepat sembuh ya, Dok. Semoga juga memang hasilnya sangat menarik, Dok. Jadi memang bonus demografi dan pandemi ini memang membuat kita sebagai titik tolak ya untuk meningkatkan literasi kesehatan, untuk kesehatan anak usia sekolah ya. Memang tadi revitalisasi unit kesehatan sekolah via Puskesmas dan juga via MBKM ya, program Mas Menteri untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk memasukkan nilai-nilai kesehatan dalam pendidikan dasar dan menengah. Terima kasih Dr. Dianta. Kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu tanggapan dan diskusi. Telah hadir tiga penanggap yang sangat menarik sekali dan sangat kompeten menurut saya untuk menanggapi topik-topik presidensi Indonesia ini dalam G20 dan pengembangan kesehatan global. Yang pertama adalah Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama. Jadi Prof. Chandra Yoga Aditama adalah former acting director of communicable diseases WHO Southeast Asia Region, lalu beliau juga adalah profesor Department of Pulmonology and Respiratory Medicine University of Indonesia dan director of postgraduate University. Beliau adalah lulusan dari S1 di FKUI, lalu pulmonologist di University Indonesia dan juga diploma Tropical Medicine and Hygiene di TMNH London School of Hygiene and Tropical Medicine London, dan juga lulusan dari program Master Administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia. Saya, kalau nggak salah, Prof. Chandra akan memaparkan sedikit slide untuk tanggapannya. Silakan mungkin, Prof. Chandra. Terima kasih. Mungkin panitia bisa dibantu. Ya baik, terima kasih. Sorry saya agak telat karena tadi bosan dengan kerjaan yang lain. Pertama-tama tentu selamat kepada IMERI yang sudah menyelenggarakan acara pagi hari ini, yang saya pikir acara yang sangat penting sehubungan dengan
peran IMERI atau peran FKUI dalam G20 ini. Dan tadi sudah ada beberapa penelitian yang sangat bagus yang untuk menampilkan secara pasti, bukan secara pasti, secara nyata apa yang sudah dilakukan selama ini. Saya hanya ada tiga hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini, pagi ini. Yang pertama tadi kan banyak pembahasan tentang pandemi, e-hire, dan seterusnya ya. Seperti kita ketahui, tadi juga sedikit banyak sudah dibahas bahwa dalam e-hire yang sekarang ini tidak ada pengertian dan penetapan atau definisi pandemi. Jadi karena tadi sudah bicara soal amandemen atau penyusunan aturan baru, maka saya kira akan bagus kalau cluster atau task force ini membuat pemikiran tentang apa kira-kira definisi pandemi. Dan yang penting adalah karena sekarang orang selalu bicara bagaimana hubungannya dengan endemi, kapan mau jadi endemi. Jadi saya kira indikator-indikator apa yang secara evidence-based bisa dipakai, karena saat ini hal itu belum ada. Jadi sementara menunggu amandemen, maka poin pertama pengertian dan penetapan pandemi dan juga endemi adalah kebutuhan segera yang harus dibuat, dan ini bisa disusun, ya, katakanlah beberapa usulannya. Kemudian yang kedua yang lebih mendasar adalah kejelasan istilah pandemic potential, ya, karena ini banyak sekali dampaknya, bukan hanya implikasi terhadap public health, tapi juga implikasi menetapkan infeksi mana yang sebenarnya disebut-sebut sebagai pandemic potential. Karena kalau itu jadi pandemic potential, maka apa yang perlu dilakukan adalah sesuai dengan kriteria apakah dia masuk pandemic potential atau tidak. Itu yang jelas berhubungan dengan kesehatan. Saya sengaja masukkan yang ketiga, yang soal tidak mengganggu traffic and trade. Ini isu yang paling banyak dibicarakan, karena kita tahu dalam IHR yang sekarang berlaku, konsep utamanya adalah bagaimana mengendalikan kesehatan masyarakat, gangguan kesehatan masyarakat di dunia tanpa mengganggu traffic and trade. Dan ini memang enak untuk disebutkan, tapi dan mungkin juga punya dasar ilmiah, tetapi pada kenyataannya itu tidak bisa terjadi. Sebegitu saja, kita lihat pengalaman COVID, bagaimana akhirnya traffic and trade mau tidak mau akan terdampak. Jadi ini perlu dirumuskan ulang, dan kalau ada bukti ilmiah untuk ini akan baik sekali. Dan yang sudah tadi banyak dibahas adalah tentang bagaimana peran Indonesia G20 dalam pandemic preparedness and response. Mungkin prevention, preparedness, and response. Dan semua ini kalau diatur lebih bagus, maka bisa menjadi, katakanlah masukan dari, saya dengar tadi ada cluster ini, cluster ini untuk proses penyusunan aturan baru atau istilahnya mau disebut amandemen IHR atau apapun namanya tahun 2024. Jadi penelitian-penelitian yang tadi ada dikemas menjadi satu usulan kita untuk penyusunan amandemen atau aturan baru International Health Regulation 2024. Itu yang tentang pandemi secara keseluruhan. Slide berikut. Tentang G20 kita sudah tahu, mungkin tadi juga sudah dibahas bahwa saat ini sudah selesai satu pertemuan Menteri Kesehatan G20, sudah selesai dua health working group, dan sudah selesai dua side event-nya, yaitu tentang tuberculosis dan tentang One Health. Masih ada satu health working group lagi yang saya kira Prof. Laksono yang akan berperan banyak, dan juga ada satu side event tentang IMR, dan ada satu lagi health minister meeting serta pertemuan pimpinan negara. Jadi yang dapat dilakukan saat ini adalah yang sudah selesai itu, satu HMM, dua HWG, dan dua side eventnya, mungkin bisa dipetakan apa saja yang sudah diputuskan sehingga kita bisa lihat apa yang bisa diusulkan untuk ke HMM dan pertemuan pimpinan negara yang akan datang. Itu untuk yang sudah selesai. Untuk yang belum selesai masih bisa dikaji apa saja yang akan jadi bahasan dalam IMR dan juga dalam health working group. Nah, kalau semua sudah selesai, tentu bagaimanapun yang penting adalah implementasinya, ya. Percuma saja ada hasil tertulis di atas kertas. Tadi saya WA slide ini ke Pak Direktur, Pak Prof. Hegar, dan kalimatnya adalah bagaimana implementasinya. Jadi harus ada sistem untuk memonitor hasil implementasi ini supaya kita bisa lihat. Dan karena kita bolak-balik bicara soal evidence base, maka monitoring ini harusnya juga dalam bentuk evidence base yang jelas, dalam bentuk studi-studi yang juga antara lain dilakukan di Indonesia. Kita mesti ingat bahwa ketuaan Indonesia ini akan berakhir pada November atau Desember ini, tapi tahun depan Indonesia menjadi keketuaan, saya nggak tahu istilahnya, nanti dokter dia mungkin bisa mengkoreksi, pokoknya jadi pimpinan ASEAN 2023. Chairmanship kalau saya tidak salah, dan karena itu saya kembali mengusulkan teman sejawat sekalian, bahwa kalau sekarang ada klaster, tadi saya dengar klaster evidence base, maka akan bagus kalau ada klaster atau desk tentang global public health atau international health diplomacy di FKUI. Itu saja dua yang ingin saya sampaikan. Slide berikut ini hanya beberapa contoh
Sebentar. Ini ada beberapa contoh tentang evidence base yang sudah ada, karena kita ngomong soal international health regulation, itu ada Mind the Gap yang dibuat oleh Yemen. Akan bagus kalau ada perusahaan seperti ini dibuat oleh Indonesia. Yang di bawah ada economic impact, karena side event tuberculosis bicara tentang economic impact. Ini data di sekian ratus negara, 120 negara. Dan karena kebetulan saya jadi chair yang One Health, maka One Health juga ada penelitiannya tentang disiplin dan sektor. Saya tadi, karena ini saya buat barusan, jadi saya belum sempat ketemu yang AMR, tapi yang jelas mau IHR, mau beberapa aspek, mau tuberculosis, mau One Health, maupun AMR, kalau bisa Indonesia memang presidensi ini menjadi legacy bagi kesehatan dunia secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Chandra. Jadi memang pentingnya sistem untuk memonitor implementasi ya, yang evidence-based juga terhadap hasil-hasil presidensi G20 ini, terutama di health group. Terima kasih Prof. Chandra. Kita akan berlanjut dahulu mungkin ketanggapan dari Prof. Menaldi Rasmin. Prof. Menaldi Rasmin adalah Ketua Senat Akademik Fakultas Universitas Indonesia saat ini. Beliau adalah guru besar di Departemen Pulmonologi dan Respiratory Medicine juga Universitas Indonesia, dan beliau saat adalah lulusan FKUI tahun 1981, pulmonologisnya tahun 1991, dan konsultan di tahun 1994. Silakan Prof. Menaldi, time is yours. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Dr. Tommy, dan tentu selamat pagi serta terima kasih pada dekan, pada Direktur IMERI, Wakil Direktur IMERI, dan juga pada pembicara tadi, tentu juga pada seluruh teman-teman penanggap dan semua yang hadir di pagi hari ini. Ini acara yang sangat baik dan menurut saya sangat penting, bisa dibuat menjadi sangat lebih penting gitu, sehingga jika rekomendasi bisa kita sampaikan betul-betul dalam bentuk yang tersusun dan mengena begitu. Nah, Dr. Tommy, ini yang saya coba tangkap dari beberapa pembahasan tadi, saya akan coba mengembalikannya ke dalam bahasa yang sederhana, yaitu pertama adalah presidensi Indonesia di dalam G20 ini adalah sebuah pencapaian dan prestasi hebat ya, dan ini harus kita manfaatkan betul-betul, khususnya buat kita yang di dalam bidang kesehatan. Mengapa? Karena kalau kembali ke pengertian dasar yang masih terus relevan ternyata oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia, bahwa sehat itu adalah tentang jiwa, raga, dan sosial, dan bukan hanya tentang sakit. Di situ kita melihat, kalau kita berbicara jiwa, raga, maka kesehatan itu kunci utamanya adalah dari sektor kesehatan. Dan dokter adalah pemimpin utama di dalam sektor kesehatan tadi. Karena kalau orang sehat, tentu dia bisa mencapai pendidikan yang terbaik. Dan kalau orang sehat dengan pendidikan terbaik, maka tercapailah kondisi sosial yang sehat atau terbaik tadi. Itu berarti bangsa ini menjadi produktif. Nah, titik ini saja sebetulnya adalah sebuah pengertian dasar, bukan cuma buat Indonesia, tapi juga seluruh dunia, bahwa perang yang sebenarnya mestinya bukan perang antar manusia, tetapi perang satu melawan masalah-masalah di dalam kesehatan, apapun masalah itu. Dan yang kedua adalah perang terhadap literasi. Apapun literasi itu, dan mungkin sekarang lebih dikenal dengan literasi terhadap teknologi. Di bidang kita mungkin maksudnya teknologi kedokteran, teknologi kesehatan. Jadi dua itu sebetulnya perang yang harus dihadirkan dengan sengaja di dunia. Yaitu perang terhadap masalah-masalah kesehatan yang ada di dunia, dan perang terhadap literasi, terutama literasi dalam bidang kesehatan yang ada di dunia. Kalau perang terhadap kedua hal ini dilakukan secara bersama-sama, maka kita sebetulnya mestinya menjadi bumi yang sejahtera, bumi yang bersih, dan bumi yang dipenuhi dengan produktivitas. Maka kita lihat, dengan demikian rekomendasi kita rasanya terhadap protokol kesehatan global itu adalah sebaiknya dunia ini membangun sebuah kolaborasi yang jujur dan kuat, serta dukungan yang tanpa henti. Jadi kolaborasi yang jujur dan kuat, serta dukungan tanpa henti terhadap dua hal. Dua hal itu adalah membangun masalah kesehatan masyarakat.
baik terkait literasinya, teknologinya, maupun sarana dan prasarananya. Dan yang kedua adalah melakukan penghormatan tetap terhadap kearifan budaya dan tradisi lokal. Di sini saya kasih catatan, mungkin bingung apa yang dimaksud begini. Kita bisa melihat bahwa salah satu alasan Ukraina dihancurkan itu adalah karena ditemukannya banyak laboratorium-laboratorium yang tersembunyi dari negara lain di situ yang tidak jelas sebetulnya tujuannya kemana. Lahirnya pandemi COVID-19 juga ditengarai sebagai pecahnya sebuah kerahasiaan dari laboratorium yang menghasilkan virus-virus yang menjadi tak terkendali. Atau di Indonesia, kita pernah punya cerita tentang bagaimana kita terpaksa akhirnya karena tuntutan yang begitu besar harus menutup laboratorium yang milik negara asing dengan kegiatan yang kita tidak boleh tahu. Maka rekomendasi yang kedua tadi, yaitu penghormatan terhadap kearifan budaya dan tradisi lokal itu harus ada. Jangan dilakukan intervensi-intervensi untuk itu, tapi lakukanlah bantuan dan kolaborasi, dukungan dan kolaborasi terhadap masalah kesehatan masyarakat. Dua itu berengkali, Dr. Tommy, rekomendasi yang saya kira sebaiknya kita sampaikan, yaitu kolaborasi yang jujur dan kuat, serta dukungan yang terus-menerus terhadap masalah kesehatan masyarakat terkait literasi, teknologi, dan sarana-prasarana. Dan yang kedua adalah terhadap penghormatan pada kearifan lokal dan budaya. Tapi, nah, berarti buat Indonesia sendiri juga mesti ada catatannya. Apa itu? Yang pertama, hendaknya bangsa ini juga kalau buat regulasi, dalam hal ini saya terbatas saja pada bidang kesehatan dan kedokteran, regulasinya harus yang bersifat universal. Jangan kita sama kita membuat regulasi-regulasi yang tidak universal, sehingga negara lain juga melihat kita sebagai bangsa aneh. Ini kemana perginya sebetulnya? Begitu. Yang dibuat adalah sebuah keputusan-keputusan, berbagai pengaturan-pengaturan yang kelihatannya tidak jelas kaitannya dengan yang disampaikan tadi, yaitu masalah kesehatan masyarakat. Enggak kelihatan. Jadi mestinya itu kita perhatikan betul bahwa regulasi yang ada pada kita harusnya bersifat universal. Yang kedua, kita harus kembali, karena dulu sudah sebetulnya, memperkuat dan merumat, maintain, upaya kesehatan masyarakat. Di dalam hal ini ada tiga butir, menurut saya, Dr. Tommy. Yang pertama, yang garda terdepan itu adalah dokter umum. Negara ini begitu luas, lalu disparitasnya begitu besar dalam bidang apapun, penduduknya berjumlah sangat besar, dan juga dengan perbedaan macam-macam, dari mulai perbedaan suku, perbedaan ras, sampai perbedaan pengetahuan, perbedaan sosial budaya, maka dokter umum adalah garda terdepan yang paling cocok masuk ke dalam sistem itu. Dan sistem itu adalah jadikan dokter, begitu tamat dia sebagai dokter umum, sebagai SDM strategis nasional. Yang keamanan dan keselamatan kerjanya dijamin oleh negara, kepastian jenjang karir dan kesejahteraannya dijamin oleh negara. Dengan demikian, negara akan memperhitungkan betul, benar kita kurang dokter, karena tentu distribusi akan diatur dengan baik. Benarkah kita kurang dokter, sehingga pembukaan FK itu pakai hitung-hitungan, bukan asal buka-buka saja. Gitu ya. Benar kita kurang dokter, kita pakai rasio. Kita jangan mengikuti negara yang kita tidak usah sebut ya, yang akhirnya dokternya surplus, sehingga tidak dihormati di negaranya sendiri. Dan negara itu lebih menghormati dokter dia juga, tapi yang tamat dari negara lain. Ini celaka ini. Celaka betul. Apa gunanya kita memiliki kepribadian bangsa, kegagahan martabat bangsa, ketika pendidikan kita sendiri tidak diakui. Gitu. Yang kedua tadi, riset kita harusnya berbasis masalah-masalah yang berada di masyarakat. Tiga panelis tadi telah menyampaikan riset, coba kita lihat. Semuanya terkait dengan apa yang terjadi di masyarakat. Jadi mestinya ke situ kita mesti mengacu, bahwa riset-riset itu berbasis kepada masyarakat. Dan itu harus didukung. Tidak bisa membiarkan riset itu menjadi tuntutan. Saudara harus membuat riset. Ayo dong riset. Tidak bisa. Riset harus merupakan bagian dari strategis negara ini jika ingin menjadi bangsa yang sehat dan memberikan rekomendasi yang bisa diterima orang. Gitu. Yang ketiga, pembiayaan yang berpihak pada upaya kesehatan masyarakat. Yaitu besarkan pembiayaan itu pada upaya promosi atau edukasi dan pencegahan. Kita lihat sekarang bahwa pembiayaan itu diarahkan justru menjadi pemasukan melalui sektor kesehatan. Padahal sebetulnya mestinya kesehatan merupakan
strategi mendasar, dan merupakan aset bangsa untuk membuat bangsa yang produktif. Terima kasih Dr. Tommy, Ibu Bapak sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dengan sangat sederhana, tapi sebetulnya rekomendasi kita keluar haruslah sesuai dengan apa yang kita buat di dalam. Dan apa yang kita buat di dalam haruslah justru didengar oleh orang lain. Ini yang sebetulnya mesti didengar sebagai sebuah rekomendasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Menaldi. Poin pentingnya adalah kesehatan adalah aset bangsa. Jadi memang kesehatan itu dasar yang kita inginkan untuk kesehatan jiwa raga para rakyat kita, dan juga akan menyumbang untuk pendidikan dan juga produktivitas bangsa ini. Terima kasih Prof. Menaldi untuk tanggapannya, sangat menarik sekali. Mungkin akan ada diskusi setelah ini oleh penanggap dan pemapar. Yang ketiga adalah penanggap kita adalah Dr. Siti Nadia Tarmizi, Master of Epidemiology. Beliau adalah lulusan FKUI tahun 1996, lalu lulus dari Magister of Epidemiology Universitas Indonesia tahun 2009. Beliau saat ini adalah spokesperson for the G20 Indonesian Ministry of Health dan Director for Prevention and Control of Communicable Diseases Indonesian Ministry of Health. Silakan Dr. Siti Nadia Tarmizi untuk tanggapannya. Ya, baik, terima kasih Dr. Tommy. Mungkin ada beberapa slide kalau boleh secara cepat. Saya terima kasih diundang di dalam sharing terkait tentang evidence-based health policy. Saya rasa sangat penting ya, karena sebenarnya apa yang disampaikan oleh para pembicara, baik Dr. Ariel, Dr. Niko, dan terakhir Dr. Tianta, itu sebenarnya sudah menjadi salah satu yang kita akan coba kolaborasikan dalam hal ini antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan ataupun dengan BRIN. Nah, mungkin sedikit tadi Prof. Chandra, Prof. Menaldi, ini guru-guru saya juga, Prof. Chandra juga merupakan, beliau juga salah satu juga yang mengawal G20. Jadi mungkin kalau boleh sedikit sharing dari perspektif tentunya kacamata bagaimana Kementerian Kesehatan melihat posisi Indonesia ya, bahwa G20 Presiden Indonesia yang saat ini adalah suatu bukan hanya dari sisi momen penting, tetapi juga dari sisi diplomasi global eksistensi Indonesia itu menjadi sangat penting. Karena kita tahu bahwa awalnya G20 ini adalah dari G7 yang merupakan kerjasama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di negara-negara yang merupakan negara-negara adidaya. Ya, kita lihat ada Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jerman, Jepang, Kanada, Prancis. Baru kemudian masuklah negara-negara seperti di Asia, termasuk juga negara besar seperti Cina. Nah, kalau kita lihat Asia dan Oceania itu kita diwakili oleh India, Indonesia, Australia, Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Jadi kalau kita lihat ya memang ya India dan Indonesia adalah salah satu negara yang menurut saya penting, bukan hanya sebagai negara yang bisa menyuarakan suara dari negara-negara low middle income country, tapi juga menyuarakan bagaimana kita sebagai sebuah negara yang menuju suatu negara yang berkembang dan tentunya berharap bisa sejajar dengan negara-negara lain di G20. Dan yang menjadi penting juga adalah pada saat ini kita tahu presidensi Indonesia G20 adalah pasca pandemi COVID-19, dan di mana sudah menjadi komitmen bersama bahwa kesehatan menjadi suatu hal yang sangat penting selain tentang isu-isu dari sisi keuangan. Karena G20 memang heavier-nya itu memang dari awal sebelum pandemi itu adalah pada isu-isu tentang keuangan. Walaupun kita tahu berbagai hal yang dilakukan untuk memberikan masukan tentang isu-isu lain yang berpengaruh terhadap permasalahan perekonomian, termasuk setelah pandemi, itu membuktikan sekali bahwa kesehatan memegang peranan penting. Jadi Indonesia merupakan presidensi yang saat ini adalah suatu hal yang menurut saya menjadi sangat penting, karena kalau kita melihat tadi beberapa hal-hal yang menjadi opportunities. Nah, ini saya rasa saya skip saja. Prinsipnya bahwa kita mengusung presidensi Indonesia yang tentunya akan dalam siklus ini 20 tahun lagi.
Karena G20 setiap tahun berganti. Artinya kita akan 20 tahun ke depan lagi melihat bagaimana Indonesia bisa menjadi salah satu lead dan inisiator untuk berbagai isu prioritas terkait dengan G20. Nah, tentunya tadi sudah dibahas salah satu yang disampaikan oleh Dr. Niko mengenai harmonisasi protokol kesehatan ya. Jadi kita berharap Indonesia bisa meninggalkan legacy walaupun tadi juga disampaikan banyak tantangan dan ini saya rasa perlu didukung oleh seluruh komponen bangsa ya, artinya bagaimana policy brief bisa diberikan, bagaimana negosiasi-negosiasi yang bersama yang bisa kita lakukan untuk bisa betul-betul mencapai yang kita sebut sebagai verifikasi universal yang kita yang akan kita terapkan sebagai rekognisi terhadap sertifikat vaksin COVID-19 maupun ke depan nanti adalah vaksinasi lain yang merupakan syarat perjalanan. Yang kedua adalah membangun ketahanan kesehatan global. Ini kita berbicara mengenai adanya FIF, Financial Intermediary Fund, dan juga adanya penguatan untuk surveillance genomic dengan memanfaatkan G-State dengan inisiatif G-State Plus. Yang terakhir yang nanti akan kita bahas adalah memperluas pusat manufaktur dan penelitian global, pencegahan kesiapsiagaan dan pandemi. Dan saya rasa ini kalau memang Indonesia siap dan kita bersama-sama tentunya isu yang kedua atau ketiga yang tadi disampaikan oleh Dr. Ariel maupun Dr. Dianta, bagaimana memanfaatkan data-data genomik ini akan menjadi salah satu yang bisa memperkuat isu prioritas ketiga ini. Jadi walaupun kalau kita melihat di sini adalah vaksin, terapi, diagnostik, tapi kan ke depan memang genomik itu akan menjadi salah satu isu yang cukup besar di bidang kesehatan. Masih perjalanan panjang Bapak-Ibu sekalian untuk kita mencapai Leader Summit di bulan November. Tadi disampaikan Prof. Chandra, ini menjadi penting untuk kita bersama-sama menjadwal, mengawal isu-isu bidang kesehatan dan hal-hal yang sudah kita telurkan untuk tadi tiga prioritas utama untuk bisa betul diadopsi pada Leader Summit di 15-19 November sebagai tentunya legacy satu tahun kepemimpinan Indonesia. Jadi kalau saya melihat bahwa challenge memang Indonesia itu hanya satu tahun presidensinya, tapi bagaimanapun juga challenge tersebut harusnya menjadi opportunity kita untuk kita lebih kuat lagi mengawal isu-isu itu sehingga meninggalkan legacy buat Indonesia di G20 tadi. Dan kita ingat bahwa proses pemindahan itu adalah sistem G20 itu adalah troika ya, jadi artinya walaupun kita step down di tahun depan yang akan nanti menerima itu adalah India, tetapi penting adalah bagaimana kita kemudian merangkul dan mengajak India untuk tetap meneruskan isu-isu prioritas yang mungkin belum terselesaikan oleh kita. Nah, ini sedikit mungkin outcome dan deliverable ya dari hard work yang pertama, ya ini mungkin share saja mengenai bahwa adanya public trust repository, kemudian perlunya kita menuju nanti technical mengenai mutual recognition endorsement. Nah, terkait tentang tiga hal ya, tadi sebagai isu pertama adalah membangun ketahanan kesehatan global sebagai kontribusi dari arsitektur global. Kita percaya bahwa FIF ini sudah disepakati dan kita berharap nanti September sudah akan mulai. Sudah ada kurang lebih 1,1 miliar juta miliar US dollar yang merupakan komitmen dari berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, mengenai koordinasi antara keuangan dan kesehatan ini terutama untuk mekanisme dari FIF ini yang akan dibahas lebih lanjut, dan juga isu kedua mengenai akses untuk peralatan medical sarana-prasarana, ini juga akan perlu ada suatu badan yang sifatnya bukan ad hoc. Pada waktu COVID itu namanya accelerator dan sifatnya itu adalah ad hoc. Kemudian pertukaran genomics surveillance ini menjadi penting juga, tadi disampaikan sebagai dasar untuk bukan hanya pandemi ke depan, tapi upaya-upaya mitigasi untuk mencegah pandemi ke depan. Nah, ini mungkin terkait dengan protokol kesehatan ya, jadi mutual recognition pada pintu masuk ya terkait dengan sertifikat digital. Kita juga terus melakukan advokasi dan diplomasi dengan support dari berbagai mitra WHO, ECDC, GDHP dan negara-negara G20 lainnya. Dan kita berharap pilot project akan bisa kita laksanakan dan kita akan masuk ke fase kedua. Ini tadi saya lihat ada gambarnya dari Dr. Niko ya. Jadi lanjut saja. Jadi ada roadmap deliverable yang harus terus kita lakukan
kan? Artinya setelah head working group pertama yang kita lakukan, itu masih ada serangkaian-serangkaian lagi untuk kemudian menuju tadi summit leader. Ini yang tentunya menjadi bagian kita bersama. Artinya bukan hanya Kementerian Kesehatan, tapi bagaimana institusi pendidikan, dunia pendidikan juga mendukung dengan tadi policy brief ataupun dalam diskusi-diskusi terkait dengan forum-forum G20 lainnya yang mungkin bukan bentuknya health working group, ini kita bisa dorong bersama untuk meninggalkan sebagai salah satu legacy Indonesia selama presidensi Indonesia di G20 tahun ini. Nah, ini terkait dukungan, terkait amandemen IHR, tadi Prof. Chandra sudah sampaikan. Yang terakhir tadi, memperluas manufacture, tapi bukan berarti manufacture ini kita hanya membuat hub-hub ataupun juga memperluas bagaimana transfer teknologi maupun capacity building untuk membuat vaksin, mRNA, ataupun juga terapi diagnostik, tapi kita bisa memulai artinya dengan tadi mengembangkan konsep genomik sebagai input untuk outcome dan deliverables yang ingin kita capai di poin ketiga daripada Presidensi Indonesia di bidang kesehatan. Nah, yang lain side event ada 3, tuberkulosis, One Health, dan AMR yang juga kita lakukan bersamaan dengan 3 prioritas utama tadi. Ya, jadi kami sangat setuju bahwa penting sekali tadi disampaikan peranan UKS menjadi penting. Ini memang menjadi tantangan kami. Kami sedang mencoba merevitalisasi UKS kembali karena ternyata UKS di Kemendikbud pun juga sudah tidak punya pemiliknya lagi, sehingga programnya jadi agak seperti tidak ada yang mengurus. Nah, ini yang kita tahu bahwa 2030 68% populasi usia produktif, dan ini merupakan pendorong untuk pertumbuhan ekonomi kita. Dan kita tahu bahwa kita harus meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tidak cukup hanya dengan bonus demografi saja. Nah, mungkin ini yang menjadi investasi ke depan, bagaimana kemudian Kementerian Kesehatan, kalau kita berbicara di luar konteks G20, tentunya mengembangkan yang kita sebut sebagai transformasi sistem kesehatan. Ada transformasi layanan primer, sekunder, transformasi sistem ketahanan kesehatan, dan transformasi SDM, pembiayaan, dan transformasi digital teknologi. Nah, terakhir, ini pilar ketiga tentang teknologi kesehatan. Kita juga akan mulai mengembangkan yang kita sebut sebagai BGSI, Biomedical Genomics Science Initiative. Saya rasa juga sebagian besar Bapak-Ibu sekalian, guru besar yang ada di sini juga sudah pernah mendengar hal ini yang juga berkali-kali disampaikan oleh Pak Menteri. Tetapi ini tidak mungkin kita lakukan tanpa dukungan semua pihak. Jadi kalau kemudian pada pertemuan hari ini kita bisa mengeluarkan suatu policy brief ya, yang kemudian memang menuju roadmap untuk bagaimana mengembangkan biomedical genome based science initiative ini secara bersama-sama. Walaupun saat ini kalau kita lihat masih kita sesuai dengan struktur yang Kementerian Kesehatan akan berada di rumah sakit, tapi bagaimana kerjasama institusi-institusi research ini juga menjadi suatu hal yang harus kita lakukan secara bersama-sama dan secara kolektif. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai tanggapan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya hari ini untuk bisa bergabung dan sharing juga seperti apa policy dan kemudian kebijakan Kementerian Kesehatan ke depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Siti Nadia atas tanggapannya. Memang Indonesia memiliki bonus demografi ya tadi ya, 2030 kita memiliki 68% populasi usia produktif, dan itu memang perlu dijaga dengan kesehatan yang paripurna ya Dr. Siti Nadia ya. Jadi kita memang cocok ini dengan research challenges dari IMERI FKUI yang memang fokusnya pada stunting, pada malnutrition, dan juga pada infectious disease. Jadi memang bisa dikolaborasikan, dan juga memang nampaknya seiring apa yang disampaikan oleh Dr. Nadia tadi, seiring dengan riset-riset G20 on health dari UI ya, jadi memang dengan Dr. Nico, dengan Dr. Ariel tadi, dengan Prof. Iko memang, dan Dr. Dianta memang cocok sekali, dan itu bisa memang kolaborasi, implementasi, dan juga monitoring dari hasil implementasi menjadi kunci-kunci untuk kita maju ke depan sebagai sebuah negara. Baik, terima kasih Dr. Nadia. Kita akan berlanjut ke pemaparan mungkin Dr. Prof. Iko sebagai salah satu peneliti utama untuk G20 on Health UI ini, bisa memberikan suatu komentari untuk para penanggap juga. Silakan Prof. Iko. Baik. Terima kasih Dr. Tommy. Tentu pertama-tama kami haturkan terima kasih pada para penyaji dan juga para panelis. Ya, Prof. Chandra, Prof. Menaldi, dan Dr. Nadia.
Saya kira Imeri belajar banyak. Ya, tadi Pak Laksono menampilkan introduksi yang sangat baik bagaimana untuk membuat sebuah evidence-based health policy center. Itu yang sangat penting, kita bukan saja peneliti ya, justru kompetensinya itu sebenarnya bukan kompetensi peneliti. Itu yang saya kira kita harus belajar banyak, menjadi kolaborator dan advokator, itu yang sangat penting. Dan yang kedua, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh para penyaji dan juga para panelis, bahwa kita tentu mencoba untuk menyampaikan hal-hal yang dimiliki oleh kita, ya, evidence yang kita miliki, kita sampaikan sehingga nanti bisa bermanfaat bukan saja untuk kita, tetapi juga untuk regional ataupun dunia. Ya. Dan yang ketiga, terkait dengan teknologi, the use of technology, data sharing ini sangat penting. Bagaimana data kita berbicara, big data is new oil, dan saya kira arsitektur, big data arsitektur itu sangat penting. Ya. Bagaimana networking, sharing, kemudian confidentiality, security di antara negara-negara yang ada di seluruh dunia ini dengan tujuan untuk health resilience, ya, ketahanan kesehatan. Kita punya contoh yang bagus sebenarnya GSAID. GSAID itu salah satu contoh yang cukup baik. Bagaimana setiap negara sharing data klinik maupun data genomics-nya. Dan kemudian data itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan obat, pengembangan metode pencegahan, termasuk vaksin untuk memerangi pandemi. Ini salah satu contoh kolaborasi yang sangat baik di dunia. Dan saya kira perlu banyak sekali kolaborasi-kolaborasi yang kita create, ya. Dan terakhir tentu apresiasi kepada teman-teman, ya, adik-adik mahasiswa, ya, Nico dan kawan-kawan, Fona, Ayers yang luar biasa, sangat talented. Ya, kita tentu sangat berbangga, ya, mahasiswa kita memiliki passionate, ya, untuk mencoba menuliskan, melihat, ya, evidence-evidence yang ada, kemudian dituliskan menjadi sebuah policy paper. Mungkin right now we have a good start, Dr. Tommy, dan kita harus terus berlari, saya kira belajar, berlari, dan we have to be a finish, gitu ya, bukan hanya starter, tapi a good finisher. Demikian, Dr. Tommy, terima kasih banyak. Baik, terima kasih, Prof. Iko. Tanggapannya memang data is the new oil, ya, Prof. Ya. Jadi memang kita sangat memerlukan data-data sharing dan juga networking untuk hal ini. Terima kasih, Prof. Iko. Mungkin ada tanggapan lain dari Prof. Hegar, dari Dr. MK sebagai ketua klaster, atau dari Prof. Chandra dan Prof. Menaldi serta Dr. Nadia, mungkin tanggapan lain sebelum kita closing? Saya, Dr. Silakan, Prof. Hegar. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk para pemapar dan juga para pembahas, ketiga para expert kita, ya, tentang acara hari ini. Saya ingin mengangkat sedikit tentang tadi presentasi dari Prof. Laksono. Kebetulan ada Ibu Nadia, Dr. Nadia di sini sebagai pemerintah, ya. Maksudnya begini, tadi memang kita tahu bahwa dalam membuat suatu policy making itu banyak hal yang berkontribusi untuk terwujudnya suatu policy making. Dan salah satunya adalah tentu dukungan scientific, ya, base-nya. Tadi terkesan bahwa dalam suatu presentasinya bahwa kita kalau membuat policy making siap-siap bahwa kita tidak berevidence, gitu kan. Nah, tentu ini sekarang kita coba mengubah nih konsepnya bahwa para policy making siap-siap harus berevidence, gitu kan. Jadi kita mencoba menggiring lebih majoritas persentasenya sekarang evidence itu kita tingkatkan. Itu merupakan satu tantangan karena di mana kita pada era evidence. Dan siapa yang jadi policy making saat ini? Ya, kalau kita lihat sih pada saat ini yang memang policy making adalah pemerintah. Ya, dalam hal ini mungkin seperti kita sebagai evidence-based policy center di bawah Imeri saat ini digabungkan mengumpulkan semua data-data yang efisiennya bagus dikaji menjadi suatu kajian yang nanti kita bawa ke pemerintah. Nah, mungkin bagi pemerintah menjadi suatu nilai tambah karena usulan ini sudah digodok oleh suatu tim, oleh suatu institusi yang terpercaya, gitu. Sehingga menjadi suatu pemikiran daripada kalau mereka hanya mengambil satu-satu. Itu mungkin yang menjadi perlu kita pertimbangkan juga.
Terus kedua adalah tentang adanya sebuah isu bahwa seolah-olah disinyalir kan bahwa kenapa sebuah negara atau sebuah institusi itu tidak berlari cepat ya terhadap pembentukan solusi-solusinya atau kebijakannya. Salah satunya adalah katanya kurangnya dukungan risetnya. Riset itu dalam bentuk aktivitas mungkin dikaitkan dengan dukungan dana-dananya terkait riset. Nah mungkin dari ketiga pemapar tadi bisa merasakan nggak sih dalam waktu membangun sebuah kebijakan ya politik ini memang kurang dukungan-dukungan tersebut. Nah, kalau itu tentu menjadi salah satu pemikiran kita bahwa itu menjadi salah satu rekomendasi kita bahwa kita sulit sekali membawa sebuah kebijakan atau suatu menyiapkan data-data untuk suatu kebijakan kalau dukungan-dukungan yang ada terbatas, sehingga kita harus melakukan dahulu lagi dan itu perlu waktu tentunya. Tadi ya saya menanggapi yang Prof. Chandra gitu ya. Memang Prof. Chandra, saya setuju sekali dengan pendapat Prof. Chandra ya, bahwa kalau kita lihat ada dua hal penting yang diminta untuk diperhatikan oleh kepemimpinan saat ini. Satu, International Health Regulation atau IHR. Dua adalah mengenai bagaimana sih tentang konvensi pandemi. Ini menjadi satu tantangan juga buat kita. Saya tidak tahu ya, mungkin apakah sudah dibahas secara detail, tapi kalau tadi lihat itu poin yang masih akan dibahas gitu ya. Memang betul kalau kita lihat tidak ada penjelasan tentang pandemi, apakah itu kriterianya, syarat penentuan, syarat perberhentiannya, yang ada yang kita dipakai berlaku saat ini di HR, yang menjadi pegangan semua negara di sebagai internasional. Begitu juga mengenai tujuan IHR itu, bagaimana dia mencegah, dia melindungi, terus dia mengendalikan, memberikan respon kesehatan masyarakat terhadap penyebaran penyakit dengan penyakit secara internasional dengan cara yang sepadan dan tidak terbatas dengan resiko, memberikan resiko kesehatan pada masyarakat. Dan ini juga diharapkan tidak mengganggu traffic lalu lintas internasional. Saya rasa mudah diucapkan, tapi sulit untuk di jabarkan secara implementasi. Dan ini juga satu PR buat kita. Bagaimana sih agar tidak terjadi gangguan? Tidak, bagaimana kita bisa menghindari gangguan penyakit, tapi tidak mengganggu perjalanan perdagangan internasional tersebut. Nah, mungkin ada tiga poin itu saya dari menurut pendapat saya kita pikirkan bersama. Tapi ketiga hal ini bisa kita rasa kita saya sendiri terutama banyak belajar bagaimana kita membangun suatu polisi, suatu data-data membangun suatu konsep untuk kita bawa sebagai bahan pemikiran pemerintah menjadi salah satu mudah-mudahan dipakai menjadi salah satu pilar dalam membangun sebuah kebijakan pemerintah dalam suatu hal topik permasalahan. Terima kasih, Dr. Tommy. Baik, terima kasih Prof. Hegar. Memang policy itu harus bisa berevidence ya Prof ya, dan juga negara harus mendukung riset kesehatan yang evidence-based termasuk pendanaan, regulasi, atmosfer, dan juga SDM. Ini menarik apa yang saya akan bacakan salah satu chat yang ada di saya, yaitu mungkin dari Anuraj Sankar ya, dari Oxford Clinical University Clinical Research Unit ya. Jadi beliau mengatakan, we need to keep moving toward data use and action. That's the new oil. Data collection alone is a good start, but not enough. We can do more, and Indonesia is in the best position to catalyze this innovation. Terima kasih, Pak Anuraj. Baik. Karena memang waktu sudah 11.22 dan saat ini memang saya diberikan untuk closing, baik saya akan closing sedikit. Jadi memang Indonesia memiliki bonus demografi ya, 68% populasi penduduk kita usia produktif perlu dijaga dengan kesehatan paripurna dan itu harus didukung oleh riset kesehatan yang memang evidence-based dan juga berujung pada kebijakan-kebijakan kesehatan yang juga kita bisa evidence-based termasuk untuk kolaborasi, implementasi, dan monitoringnya. Dan memang saya akan tutup kali ini. Terima kasih banyak untuk semua narasumber, untuk para pemateri, untuk para penanggap, dan juga panitia, para adik-adik mahasiswa yang sangat energik. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Prof. Hegar, Prof. Iko, dan juga para Direktur IMERI, dan juga para peserta kali ini. Terima kasih banyak untuk diskusinya, dan juga mudah-mudahan ini berlanjut terus. Kita nggak akan berhenti sampai sini, dan mudah-mudahan teman-teman semua masih mau evidence-based risetnya dan juga untuk kebijakannya. Dan juga saya akan tutup dengan satu pantun ya, jalan-jalan ke Pasar Kemiri naik delman bersama teman. Dengan adanya kluster evidence-based health policy IMERI FKUI, mudah-mudahan hasil riset bisa berujung ke kebijakan kesehatan. Terima kasih banyak, sekian dari saya untuk menutup acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih untuk semua narasumber dan materi dan penanggap.
Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. 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 Pak Yodi, terima kasih. Bu Chandra.